Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita beramai-ramai di malam ini kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat dan salam kita beramai-ramai di malam ini kepada ahli keluarga Nabi, juga kepada para-para sahabat Nabi sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur, sama-sama kita terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dia limpah kurnia kepada kita semua di malam ini, taufik dan hidayah dia, nikmat dan rahmat dia yang mana Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita pada malam ini. Maka malam ini merupakan malam kebahagiaan kita. Malam bahagia, malam yang mana kita boleh dengar sikit sebanyak perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu agama. Karena kita orang Islam ini tak boleh kita nak asing daripada agama. Agama sebagai pakaian kita. Siapa dia buat agama serupa dengan telanya dah. Serupa dengan telanya dah. Maka kita orang Islam ini agama sebagai pakaian kita. Gilah ke mana-mana pun. Jadilah apa nama pun, agama kita kena guna. Kalau jadi putai pun, kena bawa agama. Jadi nayuk pun, kena bawa agama. Jadi tok guru sama telah dah agama. Jadi orang kampung pun kena rapat dengan agama. Agama ni tak boleh nak asing dengan kita. Supa pakai ye kita. Supa pakai baju, pakai kain kita dah. Ini nak ayat orang Islam dengan agama. Maka malam ini, Alhamdulillah, Amo mari nak cerita sikit sebanyak kepada ibu-ibu, ayah-ayah di mana di kampung Tahbirih. Nah, Tahbirih malam ini. Yang mana kita duduk di bawah bangun ni sekolah besar ni. Sekolah Tahbirih ni. Maka malam ini, Alhamdulillah, Amo nak cerita sikit sebanyak iaitu berkenaan dengan kebahagiaan kita hidup dunia nak pergi kepada alam akhirat. Lebih-lebih lagi yang panggil masalah didikkan anak kita. Didikkan anak kita. Ini benda penting dalam ciwit kita tak ada. Benda penting dalam ciwit kita di hari ini gabar anak kita. Maka anak ini nak panggil satu kebahagiaan kita. Yang mana Allah Ta'ala anugerahui kita. Nikmat besar anak ni. Kalau kita buat kena cara, kita bahagia dunia sampai akhirat besar. Tapi kalau kita tahu tak kena cara, apa panggil rugi dunia sampai akhirat besar. Hani anak ni ayat tu. Anak ni apa panggil cahaya mata kita. Anak ni apa panggil penyejuk hati kita. Tak ada dah. Sebab tu Islam ni menitik berat tetap anak. Menitik berat. Ambil berat buku anak ni. Pasal apa? Pasal kita orang Islam ni, Nabi Muhammad kita ni, dia suruh tinggal anak yang soleh. Satu besar sekali tu. Kalau Nabi dia rakyat kata, kalau tak beradu-radu, tiga perkara. Satu, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang memberi nafa'at. Yang ketiga, anak yang soleh, yang sentiasa berdoa kepada dua ibu bapa. Hani tiga ni tak beradu, kalau kita bila kita mati dalam kubur esok. Dengan sebab ni lah kita kena pakai buat, kena cari, kena wui boleh. Karena kita ada anak, ada anak, ada anak. Haa, ni besar sekali ni. Maka anak ni satu perkara yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amanah. Anak ni amanah, nak ayat tu. Maka amanah ni kita kena cari sungguh-sungguh baru kita dapat. Bilalah anak kita berjaya, maka kita bahagia hidup dunia juga akhirat. Tapi kalau anak kita tak berjaya, Allahu Akbar. Supaya kita tengok hari ini lah, lagu mana? Anak tak berjaya lagu mana? Oh, dahsyat hari ini. Hari ini bukan biasa tak. Sehingga Nabi dia rakyat dalam hadis, puluh-puluh hadis. Tetap anak sahaja nak rakyat tu. Haa, itulah. Maka sebelum pada ambo nak cerita seterus ni, terlebih dulu, ambo terima kasihlah kepada tuan rumah. Selaku tuan rumah, po'ong kita lah. Tan po'ong kita. Dia tak boleh bersama dengan kita malam ni. Kerana dia nak pergi peracung.
Dia nak pergi dungan di dia apa surat tu. Dia apa? Ranong. Dia nak pergi di Ranong. Dia terpaksa kena minta diri pergi dulu. Kerana kena guna perjalanan itu 10 jeh. Esok lagi sebenarnya. Esok nak bermula dianya. Tapi malam ni kena bertolak pergi dah. Walaupun dia tak ada, tak ada apa. Yang keduanya, apa ni seterusnya kepada bukhlakon semua lah. Ajan semua, tan ajan semua yang ada di sekolah ni. Amo terima kasih banyak-banyak. Dah kru kita, ustaz kita. Duduk didik anak kita semua tu. Dia duduk didik anak kita. Kita mari lepas sini juga, dia cara lah. Pagi petai, pagi petai, pagi petai, pagi petai. Bertahun-tahun duduk sini saja anak kita. Anak kita anak kita. Dah kita serah masalah didik anak kita saat ini tu. Dan amat terima kasih juga kepada Tuk Imi kita, Tuk Khotik, Tuk Bila dan Kanak Kemakan semua yang ada apa ni di kampung Atas Berih ni. Dan Tuk Imi pun bersama dengan kita malam ni. Dan amat terima kasih juga kepada Oboto tempat teh. Dan tak lupa juga amat terima kasih kepada Tuk Nebel kita. Tuk Nebel kita, Pucuai dia, Coroboh dia, Poroso dia. Semualah kakak dia tu amat terima kasih belakang. Tu. Dan amat terima kasih juga kepada adik kemenan kita. Yang bersama dengan kita malam ni makan nasi dengan ambos. Kak belakang bahu dengan ambos. Tu. Nah, amat terima kasih belakang. Dan amat terima kasih juga kepada abang kita yang buka majlis tadi. Walaupun dia orang jauh. Tapi mari duduk sini. Alhamdulillah. Satu tenaga kita pula. Boleh bantu kita pula di segi agama. Boleh jadi tu imej maya, boleh baca Quran, boleh gapo. Alhamdulillah. Hani nak ayat tu pakak-pakak bimbing. Pakak-pakak pacena. Pakak-pakak cari nak jadi majunya agama Islam. Hari ni kena kecek agama. Tak nak kecek dah buku dunia nak makan dah nak kecek. Tu hewis kau daning ya kita. Lepas tu nak mati dah lah. Ambo pun duk kacik ni nak mati lah. Sahabat tu ambo pergi rata-rata pergi belakang. Sebelum nak mati ni nak berjasa dengan agama. Nak tinggalkan benda-benda comel dalam agama. Hatu nak ya. Tak lama dah kita. Ambo ni puluh dah. Siapa gerak ni puluh dah. Tapi duit tak boleh lagi. Dia kata nak boleh rata bang baru ni 3,000. Nampak tak ada jalan juga. Nampak tak ada jalan ni ratus tu dah nampaknya. Tu nak ayat tu. Hatu nak ayat tu, kita hidup di dunia. Jadi nak cerita kata, dalam hidup kita ni nak cari kebahagiaan. Orang saya kata nak cari kuamsuk. Nak cari kuamsuk. Kebahagiaan kita. Bukan mudah ni. Semua orang nak kuamsuk laku. Orang Islam pun nak cari kuamsuk. Orang Syiah pun nak kuamsuk. Orang Masalih pun nak cari kuamsuk. Semua orang hidup dalam dunia ni tak ada kuamsuk. Hak tinggi sekali kuamsuk tak ada dah. Tu. Tapi nak boleh tak boleh tengok dasar Islam. Dasar Islam. Nayubai Islam. Yang mana kita tak kena percum dah dalam Al-Quran ada sebut. Dalam hadis pun ada siap dah. Ni nayubai Islam. Nak ya temi kuamsuk hak taking. Belum kita nak mati ni gapo di antaranya. Kita nak wis samrit nak ciwit kita belum ni. Dok learning kita nak wis di samrit nak wis jaya. Bila jaya tu tahu kita mi kuamsuk. Kalau tak jaya tak nak kecek. Kalau buka kedai mapuh tak ada kuamsuk. Kalau kita bining cerah mai mi kuamsuk. Kita bining tak leh anak mai mi kuamsuk. Tidak. Kita duduk hari-hari sakit demi semua. Memi kuamsu. Hani nak ayat kata kita hidup. Jadi dua-dua ni nak panggil sama-sama samkan. Sama-sama penting berlaku. Kau duduk dalam dunia pun kita nak cari kebahagiaan. Bila kita mati duduk dalam kubur esok. Mula dalam kubur nak pergi pada sapa surga. Kita nak memi kuamsu. Nak wis ni. Hani kemoncok. Bau mai besar dalam ciwit kita. Ni nak ayat. Tapi nak siapa kau kuamsuk, nak siapa kau bahagia ni bukan mudah. Bukan mudah. Pasal apa kata bukan mudah? Tuhan ada royak dalam Quran ni.
Tuhan kata, mung belum mati ni aku nak uji dulu. Aku nak uji dulu. Tuhan kata, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap diri ni akan jumpa dengan mati belaka. Tapi Tuhan kata, belum nak mati ni Tuhan kata, wa nabluukum bisyarri wal khair. Aku nak bala dulu kepadamu. Aku nak uji dulu. Aku nak tusok. Haa, tusok ni masalah hari ni. Panggil Tuhan nak uji kita ni, masalah. Maka ujian Tuhan dia royak dah. Dua corak. Bocik-bocik. Dua corak, dua bang. Bisyarri wal khair. Ujian Tuhan mari kita ni, satu rupa jahat. Rupa tak molek. Tuhan royak siap dah. Aku nak uji mung ni, dua bang. Satu, benda tak molek. Gapo benda tak molek dia uji kita? Sesak. Sakit. Ha, tak jaya. Tak jaya lah kerja. Anak tak terpakar. Bini lari. Macam-macam. Hati orang panggil, corok Tuhan uji kita. Ha, Tuhan uji kita. Kita kena reti benda ni. Kita kena ada dalam diri kita berlaku. Ha, ni Tuhan royak dah. Bisyarri wal khair. Satu, ujian Tuhan ni rupa dia tak comel. Kita tak kena. Ujian ni kita tak kena. Yang kedua, Tuhan kata, aku uji ni wash apa ni bil khair, dengan kebaikan. Tuhan uji juga tapi kebaikan. Gapo Tuhan wi? Kaya. Tuhan wi anak jaya. Tuhan wi harta banyak. Tuhan wi sehat. Ha tu nak ayat tu. Ha ni panggil uji juga. Kita dah kata hok ni tak uji, dah uji juga. Tuhan uji juga. Orang kaya Tuhan uji cara kaya. Mung kaya kena ke dak dengan lak Islam? Mung kena dak dengan cara Islam mung kaya? Ha ni nak ayat kata Allah Taala uji kita. Dia ni kaya tapi dia keluar dak zakat. Dia sedekah dak orang miskin. Dia pada dak orang susah. Ha dia uji dia. Ha kalau kita terlupa benda tu siap dah. Siap lalu dah. Ha tu. Tuhan wi kebun kita luah. Mu sedekah dak orang. Mu buat khairat dak dengan harta kebun mu. Ha ya uji berlaku tu. Ya wi kita sehat. Wi sehat kita. Ha dia wi sehat kita. Bila dia wi sehat kita, kita buat apa tadi? Dengan sehat yang Tuhan wi kita ni. Kita sembahyang jemaah dak. Kita mengaji kedak. Kita guna dalam ciwi kita dengan agama kedak. Dia tanya habis. Ya wi sehat kita. Ha, ini uji ya Tuhan. Kita dah kata Tuhan wi kaya tak ada uji. Sedaklah demo Tuhan wi kaya. Kereta 45 buah. Rumah besar demo sedak. Dia sedak ya. Dah Tuhan uji tu. Ulama kata honing lebih takut lagi. Hak Tuhan uji dengan kekayaan, dengan benda molek ni. Golik orang kita tak sedar. Betul tak? Dan Tuhan uji dengan kaya tak khabar selalu dah. Dan duit ada sikit siap. Khabar-khabar hajai. Khabar-khabar kerabi. Khabar-khabar pukit. Khabar-khabar bakau. Ah, dan Tuhan uji kaya. Hani nak ya? Lupa diri, lupa diri, lupa diri dah. Hani ulama kata bahaya sekali Tuhan uji kita dengan benda molek. Tak khabar. Pak kita tengok pun sungguh. Kita tengok sungguh. Dia Tuhan wi kaya, Tuhan wi seni, Tuhan wi sehat. Oh, tak khabar, tak khabar, tak khabar. Ha, tak khabar dah. Kalau ibarat kata kita ni sehat. Oh, dok hari-hari ni enggak tak ingat dah. Dok hari ni tua sehat. Duit banyak. Rumah besar, kebun luah. Oh, tu enggak tak khabar, tak khabar. Bila nak khabar tu? Bila ya demi. Okey, kita dua karo bila khabar Tuhan. Satu, dia sakit. Yang kedua, kita ketika dia sesak. Dua ni khabar dah. Dia rebuh bing. Gimana lah? La ilaha illallah. Aha, tu cek dah tu. Dia demik ingat Tuhan lalu. Dia tak demik. Gak gedebing, 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 gedebing. Tak apa dah. Tak boleh royak ke apa tu. Muih korang. Ha, tak pakai awah ke.
haning noyak tu dek kita tu hewi. Tu tu he uji juga. Ha tu he uji juga. Ha tu. Dua cara tu tu he uji ni. Satu rupa uji dia tu rupa jahat, rupa tu tak kena. Sesak tak jaya. Ha ni noyak tu. Maka kita kena lepas benda tu. Kita hidup dalam dunia ni kena reti benda ni. Barulah kita ni alhamdulillah. Tuhan uji lagu mana pun alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Tuhan ada demi. Kata gena we demo ni. Alhamdulillah wak gena Tuhan we demi kawe ni. Allah lama dah kawe banyak bulan dah ni duk tidur ni. Ha ya pehe tu orang okay, demi tu ya pehe. Yang ngaji ugamu. Orang okay, tak pehe yang ngepek. Dia menyupah. Bila tak jaya dalam kerjaan dia, dia nyupah. Menapai bengong sungguh. Menapai nyupah. Ah, tak payah, tak payah. Sungguh apa? Hujah tu dia supah. Hujah supah. Hujah ru. Oh, menapai hujah ni mari pada aku. Buka kemarai dia baru. Motong kemarai dia. Allah, hujah pulak dah. Bengong sungguh hujah ni. Ah, dia tak kerti dah. Ha, ni tak kerti ni. Panggil menyupah dalam hidup. Mana tak mana tak orang ni tak payah uji Allah Ta'ala. Hani uji tu hai royak dah. Kata tiap-tiap orang ni, amur ni. Jadi di hari ni semua kita ni kena uji tu hai berlaku. Tu hai uji berlaku. Hanya khabar tak khabar. Orang yang payah dia khabar. Dia kata ni, alhamdulillah. Hari ni lapar ni, tak boleh makan. Sebuah kemarin-kemarin lah. Gula serati kemarin. Kena dia mau jepuk di tu lah. Oh, kita pergi mayah sekejap. Oh, tak gula sati kau yang makan partner kemarin. Oh, alhamdulillah. Hari ni? Oh, hari ni lapar sikit weh. Oh, hari ni tak nasi kabu bagi tadi. Tengok hari pun nasi kabu juga. Alhamdulillah. Ada orang pehen. Orang pehen nak ayat tu. Dalam hidup dia. Seni susah, itu adalah ujian Allah Subhanahu Taala. Ha, tu. Di makia juga masalah anak kita. Anak yang Tuhan beri kita ni. Nak cerita kata kebahagiaan kita mudah-mudah di dunia ni bermula situ lagi. Masalah didikan. Islam ni menitik berat tentang didikan. Ha, didikan kita. Siapa dia didikan? Anaklah. Anak kita ni didikan. Kalau kita tengok dalam Islam, mana hak mula-mula sekali? Mana hak mula-mula? Hak mula-mula nak royak kita ni nak boleh ke anak ni. Cari jodoh dulu. Hera. Nak bining lagi dah. Islam ajar kita tekoh nak bining nak belaki lagi. Tu humi dia. Belum nak sapa ke anak. Jangan dia gaduh murih ke anak. Eh, anak ku ni bodoh sungguh. Allah. Dah, mu dulu itu. Mu cari bining lagu mana? Ha, nak tanya. Nak tanya. Hak tina pula. Mu cari tu laki lagu mana dulu? Kena ke dah? Ah situ lagi. Nak royak kata kita benda tanam kita nak molek tak molek ni tekah cari benih. Lepas cari benih dah, wiki pula cara nak tanam lagu mana. Ha tu nak royak Islam ni. Islam dia ajar habis. Islam dia ajar habis. Mula di mula-mula lagi. Islam nak royak wit tahu ni. Sebelum nak boleh anak. Anak nak rubik tu cerindik kau bodoh sini lagi dah. Ah, cuba tengok. Hani nak royak ni. Humbi dia. Mana? Kalau orang tino, Nabi suruh pilih dua perkara. Kalau orang jatuh, Nabi suruh pilih dua perkara. Ha, tu dalam Islam. Sining lagi. Orang tua dulu, dia pilih juga. Tapi dia tak nak gaduh dengan hadis Nabi, dengan ayat Quran. Tak dulu. Orang dulu, ingat tak? Tu email boleh dia ingat, 70 lebih dah. Orang dulu, dia raksi. Habis dah rokok dah sang lemtih. Dia raksi. Dia tak dekat tak. Tanah air api angin. Tanah air api angin. Oh, habis dah rokok dah sang ni. Oh, anak dia ni anak yang ketiga. Tanah air api. Ah, kena tak api. Ah, tina pula anak yang kedua. Tanah air. Ah, kena ke air. Okey, dia main dulu. Nak ya, nak cari bini ke anak. Ha, tu nak ya. Rabuk orang dulu lagu tu. Lah ni dah. Ya sebenarnya dalam Quran adalah hadis yang ayat siap dah. Dalam hadis ayat dah. Orang jatuh dua perkara Nabi Musa. Orang tina dua perkara. Hani mochi-mochi dengan molek. Ni nak ayat ni.
Walaupun kita berlaki dah, tapi anak kita nak ayat tu. Barulah nak wijaya. Pamula tengok anak demo geno hak anak mujidi. Hei, anak pula acang royak tak reti. Oh, pak kali ngajar tak reti ke anakmu. Dia nak dia tu, anak kawin ni tak padu. Anak wagi ni mokpok ni. Mokpok ni biasanya mana? Cak gapo mokpok ni? Benih mana? Kalau kelapa kau gapo nama? Hatu nak ayak, situ lagi dah. Orang kita pun sempat tu. Lebih bagi orang Islam ni tu hajar di awal-awal lagi. Bang cari dah orang Tino dua karo ingat molek nak ayak. Satu Nabi royak nak pilih orang jatah dua karo orang Tino. Nabi royak man tardawna dinahu wa khuluquhu. Dino royak itu. Satu orang Tino nak cari orang jatah hok ada agama. Han Dino royak. Orang jatah nak jadi tok laki kita tu we ada agama. Belah tak boleh buka pondok apa tak. Oh. We ada apa panggil pencahan dia. Asah dalam diri dia tu ada agama. Jangan kosong. Larat anak teriak ni bini suruh baca ayat kerusi tak tahu hok mana ayat kerusi. Untuk laki. Hok mana dek ayat kerusi? Juga maka ayat meja ayat kerusi tu. Ha, nak ayat tetut laki. Kata baca be ayat 1000 dinar be. Eh mana 1000 dinar? Tak usah dengar aku. 1000 ko usah dengar. Ha, tetut laki. Jadi tetut laki tak reti gapo agama. Pak kita nak hidup lagu mana? Asah tak ada rasa. Asah tak ada rasa. Ha ni nak ayat. Kena we ada agama. Yang kedua Nabi kata wa khuluquhu. Nabi kata mu pilih orang jatah sana tu orang tino hok akhlak molek. Hok akhlak molek. Tu dua kata tu orang tino. Nabi royak. Nabi kata bila ada ni Nabi kata fazawwaju. Menikahlah anak tino mu dengan jatah tu. Wa illa taf'alu. Kalau mu gi tak nikah, gi tak buat benda ni, takun fitnatun wa fasadun kabir. Anakmu akan jadi rusak fah lagi ke datang. Hani ajaran Islam. Kalau mu tak nikah lagi jatuh, mari siapa tengok tu dah, nanti tengok anak mu usah. Nabi kata sendiri. Nak royak tu. Naknya orang tino cari hok jatuh ada asah ugamu. Belahlah tak boleh banyak, tak boleh jadi itu pun. Nak royak tu, tak boleh buka pun, tak boleh kapa. Biar anda juga ugamu. Yang kedua akhlak. Apa PA perangai hok jatuh tu imolek, akhlak ni molek. Kau akhlak tak boleh tu. Dia sepak bining, dia tapa bining, dia sopoh bining. Mula-mula tak apa lagi lah. Sebulan, dua, empat, lima bulan ni. You, I love you tak habis lagi. Tidak. Kasih tak habis lagi. Kau tina pun kasih, kau jatuh pun kasih. Boleh lapai bulan, boleh setahun lebih ke? You know? Makin menyepak. Jet spring. Lepas tu tak sih kerja. Bining dah kerja. Ilik anak lagi. Oh, nak menanak lagi, nak menyayu lagi. Bining dah cokoh jadi rajok. Betul laki jadi rajok. Klik tanya. Masalah. Akan sih yang apa? Allahu Akbar. Bining kata nak kasih gapo apa? Duit marah habis tinggal 25 kot. Beli anak selayar tadi. Beli 3 ikut. Apa? Nak makan sedap. Ha, ni. Jadi itu. Pasal apa? Peling. Hani no ya tu. Islam ya ajar lagu tu orang Tino. Pak kita hari ni pilih lagu tu tak? Kita ni pilih dah lagu tu. Kita pilih tak pilih lagu tu. Kita pilih hak ada kereta. Hak tubuh tinggi, hidup macam. Belahlah peling sikit pun. Dia mahu ketung je ni. Ketung pun tak apa. Jangan. Duk 4 bulan punya tetap bini ni. Larak dia rumah Tuk Imi garu kepala kruk-kruk ala. Mari dulu hari dah. Oh, hari ni mari pula dah. Tuk Imi apa tak reti ke weh. Cari tu nebel lah pula. Ha, tu nak ayak tu. Panhang hari dah. Mula dah. Ha, ni nak ayak. Ha, mari dah. Ha, tu mari dah. Kenapa? Kerana saat ni. Ha, tu. Kita tak pilih supaya dengan Nabi royak. Tak pilih supaya Islam royak. Ha, tu. Kenapa? Kadang-kadang orang mari dia ni. Ada agama. Lepas tu pula pun dia ni akhlak molek. Dia dua ni penting sekali. Dia akhlak molek.
Natu kita akhlak molek, orang mari di rumah ada kecek dengan orang tua pandak. Ah, tu noyak tak ada sombong, tak ada menakir pun. Ah, tu kita kenilah natu kita. Ni sengaja menatu ni Allah. Yang kata tu, natu pia duk nakir kedai kopi. Allah, dia kata natu dia tu lah, pagi-pagi nakir kedai kopi. Kita kenil dah kalau kita tua, tak kenil. Natu kita duk menakir tapi akhlak tak ada. Dengan orang tua tak ada kecek. Kecik di kasar dengan orang. Sedap tak? Tak sedap. Sebab tu dua ni asasi dalam Islam. Haa tu. Ni nak buat ubi enak dia royak ni. Ni baru dia cari bening dia baru. Kalau buruk titik baru duk pelaga darah. Duk pelaga darah. Bapak dengan ibu nak ubi masuk molek. Nak ubi molek sedap. Anak nak ubi adi tu. Nak ubi harga sejuta anak tu. Haa duk pacuh. Pacuh bakar. Pacuh bakar. Haa tu nak ayak tu. Islam. Ada lek jatah pun dua. Lek jatah pun dua. Gapo nama dua? Nabi kata tazawwajul wadudul walud. Hei orang jatah kalau mu nak bini enggak mu carilah al wadudul walud. Orang tino hak mu sayang. Orang jatah kalau mu nak nikah mu cari orang tino hak mu sayang, hak mu kasih. Hak mung gerak. Ha tu, gerak. Jangan dia cari hak bobo-bobo. Tidak. Tidak. Nak cari orang tino hak kita gerak, hak kita gerak. Tidak gerak. Kita tengok pak tino tu. Oh, kalau jadi bini aku. Hei. Ha, gerak. Tidak. Nafsu telio, nafsu marah. Ada Nabi suruh cari gitu. Tu Nabi cari suruh gitu. Apa boleh Nabi suruh cari lagu tu? Karena di hujung hadis Nabi kata, aku nak kau umat. Aku nak kau umat, Nabi kata. Karena aku di hari akhirat esok, aku kedebe dengan Nabi-Nabi lain. Sebab aku umat ramah. Tu dalam hadis Nabi kata. Aku daripada masa esok, Nabi-Nabi lain, Rasul lain tak ada umat. Umat sikit ya. Oh, umat sikit ya. Tapi aku umat banyak. Tengok hari ni, umat Nabi Muhammad. Beribu juta. Beribu-ribu juta lah di dalam dunia. Jadi Nabi kita bangga di akhirat esok. Sebab tu Nabi suruh cari. Orang tina bila mu nak bining, mu carilah hak mu gerak. Hak mu kasih, hak mu gerak. Gena tu? Oh, dia gerak ke? Ya boleh, enak lah. Cuba hak tak gerak mana? Dia kata, gena lah mu nikah dengan ayah. Hau. Mek ku duk kacau aku, tak ada telah hana. Haa, tak sah, aku tak sah. Kalau mek duk kacau, cik duk kacau tu, aku tak ada hana, tak sah, sah. Tidak. Apa yang ingat terbaik, ingat terbaik, ingat terbaik. Dan ingat terbaik, tak nak kacau lah. Boleh, Pak Limonai boleh, kat tidur paling belakang lah. Dia kata kena, mandu. Tak mandu pun duk paling belakang. Apa sebulan, buat sekali, bila nak boleh. Haa, kena, dia tak marah. Dia tak marah. Cuba hak kita marah. Oh. Allah lapai boleh. Bunyi dia kena. Nak boleh adik dah ke? Hau. Ah, tengok. Ha tu nak ya? Ha, ni boleh dah. Bos, tahun lebih. Pong, kuang, 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 kuang. Pong, kuang, kuang, kuang. Allah. Ha. Temu dengan saya 3 tahun. Tanya, pakai pula. Ngapa dia dah weh? Okay. Kawan ni dah. Oh. Ni dah. Huh? Kau beranak biasa setahun sore. Lepas tu baru ni kemar. Ah, ramai. Mumu, aku dua lagi. Muuu, dua tak nak ramai. Kena, abai ku malah. Abai mu rajin. Ah, tengok. Nak umat. Nabi nak kau umat. Sebab tu syair lagu tu. Yang kedua Nabi kata al-walud. Sani al-wadud ni al-walud. Tazawwajul wadudul walud. Al-walud makna carilah orang jatah, orang tino hak bakar anak banyak. Ha tu al-walud makna orang tino hak bakar anak banyak. Nabi suruh pilih. Kena bini cari hak bakar anak banyak. Mana tahu mana kita bakar anak banyak. Tanyalah dulu nak masuk itak tu. Mak dia tu berapa beradik? Ha, berapa beradik?
Bo tanya pak, mak tak ada yang beradik 12 ya, semak sepak. Ah, tahu. Main. Kalau dah ambil. Kenapa? Pain kita ada natu teh 15. Haa. Tua 12, natu 15. Ah, tu Nabi suruh saya lagu tu. Cari lagu tu. Nak ayah kata benih-benih. Mula-mula Nabi suruh dalam Islam. Pah, tu baik. Dia kata ada apa lah. Tengok didik dia mula-mula. Tu baik pah merah-merah. Suruh bear di telinga kani. Suruh bear di telinga kani. Bear apa kalau kita tengok gitu budak merah-merah. Tiga apa? Dok, cara didik Islam situ lagi dah. Cuci situ lagi anak Islam. Cuba tu berhati tengok. Pah tu baik dia setah ya payabang. Payabang ke pah buat tu baik. Mana pak cik hai? Mana ni pak cik dekat mana hai? Ni anak dia tu baik dah ni. Semua pakcik, pakcik, ni anak pakcik ya ni? Hak bini pakcik nama tu, nama tu. Bini pakcik dah nama tu. Ay, 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 ay. Ha, ni anak pakcik ni. Payah bang pun helo ke tu lelaki. Tu lelaki pun itah. Nak penyek dia, mobil dia tak erti. Pas ada orang, bel juga dia pun. Sialah aku bel. Payah bang na you. Oh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Payah makan tu mulut tu. Jadi tu lelaki ni bel tak pandai. Tukar kata sebeh raya. Jadi tu lelaki la ilaha illallah. No, ya kata. Orang kita belalana lagu tu. Ugamo tak ada noyak tu. Hari noyak banyak. Terah buat tino malam ni pagi esok terah suruh tu lelaki bel. Suk dah. Dia rasa ada tak suk tu rasa ni. Ada dia rasa. Ha, berapa orang ya. Kau tu dia lari-lari tu. Di malam sah dah lari klik. Bini tergena orang mau klik. Tak ada orang nak bel pun lari klik. Oh, orang bel tak ada lagi. Aku dah mau suruh bel. Lari klik. Ha, tu. Saya pasuk bel, bel telinga kanan, komak telinga kiri. Saya pasuk kata pak cik, komak dia lah, komak dia lah tu belakang dah. Oh, dia lah tu belakang dah. La ilaha illallah. Jangan menjadi tu lelaki ke darah. Mung ni pandang bining dia. Mung ni pandang bining dia. Siapa tengok tu tak kerti ke kita? Apa lagu mana? Hani apa panggil nak dam dengan ciwit topai ni. Saya kata tu no ya. Haa, hak reti apa lah hak reti tu? Tapi bukan reti belakang. Bukan reti belakang orang kita noyak tu. Haa, ni benda noyak tu. Jadi, noyak tu didik ke Islam tu tubik merah-merah, suruh komak dah. Suruh bel dah. Bel tinggalkan ni. Komak tinggalkan ni. Apa gitu lalu? Noyak tu Islam ni yang ajar dah anak merah-merah, panggil dah semayak. We dengar dah kelimah tauhid. We dengar dah kelimah Tuhan ni. Saya tengok. Islam aja. Ada dah ulang agama lain lagu tu? Dia mahu saya tengok dah mahu sakit. Ada dah orang-orang siya yang beranak pada tocha mari dia baca dah tak? Saya tengok dah tocha cuk kuning ni. Mari dia kepa budak dia baca dah tak? Apa tak saya tengok? Tak saya tengok. Tocha dia baca budak orang dia beranak eh. Tak ada. Kita orang selek, suruh dah. Paya bawa tu baik dah suruh. Ha, bel dulu. Apa tu nak ayat? Seolah-olah Tuhan kata, hei budak. Bila mu besar esok, mu jangan liar langan sejik. Bila mu dengar seruai azah. Bila dengar orang bel, mu gila sejik. Ayat tu besar di merah-merah lagi dah. Bubuh dah benda ni. Nanti tak? Bubuh ke apa? Semayah. Ha, tengok. Buku semayah. Bubuh semaya, suruh semaya. Hageno terposo dok ke? Dok, semaya dulu. Hageno semaya dulu. Kerana dalam dunia ni mula-mula Islam semaya. Jadi tak? Semaya mula-mula ada hukum. Setelah Nabi kita berdakwah 10 tahun di Mekah, tak ada semaya, tak ada poso, tak ada haji, tak ada khairah, tak ada apa sekarang. 10 tahun kosong. Sekadar ajak orang mengucap 25 syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tu ya. 10 tahun dah ajak orang masuk Islam. Karena semua tokoh belakang.
orang sembah tokong Melaka di Mekah. Nabi dia ajak orang masuk Islam. 10 tahun dia ajak saja. Bo lepas 10 tahun itulah masuk tahun yang ke-11. Karena Khadijah mati, bini dia, bini sulung mati. Lepas Khadijah mati, pak saudara dia, pak nakal dia mati pula Abu Talib. Situlah Tuhan akak Nabi kita naik Isra dan Mi'raj. Turun tu baru bawa bawa semayeh. Baru mula semayeh. Ha tu nak semayeh. Puasa tak ada, haji tak ada, sedekah tak ada, khairat tak ada. Ha tu nak ayat, tak ada apa? Saka tak ada, saka tak ada bahagi lagi. Arak tak ada harai lagi, duk minum lagi, semayeh duk minum arak lagi. Tu nak ayat kata tiga tu. Baru semayeh susah. Jadi semayeh mula-mula ada dalam Islam. Sebab tu semayeh Nabi kata as-salatu imaduddin. Semayeh ni tiye agama. Dia tak kata puasa kok, dia tak kata haji ke dak, semayeh. Karena semayeh mula-mula. Berapa lama semayeh? Semayeh tikah dengan puasa 5 tahun. 5 tahun tikah. Duk semayeh 5 tahun baru puasa. Nabi lepas pada tekelik Isra Mi'raj 3 tahun Nabi duduk di Mekah lagi. 3 tahun Nabi duduk. Ha, tahun yang ke-11, tahun yang ke-12, tahun yang ke-13 tak boleh duduk dah Abu Jahal nak khakak. Tidak, puak-puak Abu Jahal nak bunuh Nabi kita. Tuhan izin Nabi kita hijrah ke Madinah. Di Madinah duduk semayek. Semayek, 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 semayek. Tahun yang kedua mulai Syakbar baru turunlah ayat puasa. Tidak, tahun yang kedua. Hak di Mekah 3 tahun dah. Mari Madinah tahun yang kedua baru turun ayat puasa. Bulan Syakbar. Bulan apa? Bulan Ramadan. Bulan Syakbar. Tepat 10 bulan Syakbar Tuhan waktu turun ayat. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatum min ayyamin ukhar. Saya tengok akhir ayat sepipi. Nah, tetap puasa saja. Ha tu nak ayat. Bila tu? Bulan Syakbar tahun yang kedua daripada hijrah. Mana kata baru nak puasa. Puasa lepas hari dah 5 tahun dah. Barulah puasa. Bo sampai bulan Ramadan baru mula puasa. Jadi tikah dua tu 5 tahun lebih kurang. Semayeh dulu 5 tahun baru puasa. Lepas puasa tu baru zakat. Lepas tu kogi, 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 kogi. Ha ni nak ayat tu. Sebab tu budak kecil pak bedah bedah bedah. Buku semaya samkan adalah. Sebab tu orang masalah masalah anak-anak kita ni. Didikan anak kita ni dalam Islam dia suruh apa? Permulaan suruh semaya. Nabi kata muru auladakum bisolah. Nabi kata hey pak pak. Hey pu pukrong. Memulalah, suruhlah anakmu tu dengan semayeh. Ha ni ayat. Suruh mula dengan semayeh. So, suruh semayeh, muru, suruhlah kamu. Auladakum akan anak-anak kamu bisolah dengan semayeh. Bila tu? Bila umur 7 tahun. Bila umur 7 tahun, Nabi kata, suruh anakmu semayeh. Nabi kata, piaklah bila umurnya 10 tahun tak semayeh lagi. Muda suruh, suruh tak hirah. Sampai umur 10. Nabi kata kalau tak semayah lagi, piak weh. Suruh piak, suruh piak. Jadi kita tengok sini, puasa tak ada suruh. Haji tak ada suruh. Mengatik tak suruh. Dia suruh kita semayah dulu. Semayah utama sekali. Karena Nabi kata semayah ni tiye ugamu. Dimakiyalah anak kita di hari ini. Didikai Islam ni dia suruh semayah. Tengok tu baik, pah, suruh bah. Suruh koma. Kakak ni kakak semayah ni cukup bang nak komat ni. Ha, sebab tu noya tu semayah ni. Habis ibu-ibu ingat molek ni. Kita nak berjaya anak kita kena perak buku semayah ni. Kena perak buku semayah.
Kalau kita tak semaya, anak tak semaya, dah nak kecek lah. Panggil jihad dulu, ya anak apa? Tak nak kecek. Oh, anak pun tak semaya, pak tak semaya. Anak nak semaya lagi, pak tak semaya, mak pun tak semaya juga. Tak ada lah. Kita pelat dah, kita pelat dah. Dalam didikan Islam ni kita pelat dah. Tidak. Ha, kita tak jaya di situ. Ni cara nak win Nabi royak kata anak yang soleh. Ha ni anak soleh royak tu. Belum gapo-gapo lagi. Sebab tu buku semaya ni besar dalam hukum Islam. Siapa dia tinggal semaya? Siapa dia tinggal semaya? Siapa dia tak semaya, tinggal semaya, maya tak cukup, neraka. Hati nak royak kecil mudah-mudah panak-panak neraka. Ahli neraka. Tapi itu Tuhan kacau sangat. Tapi itu Nabi kacau sangat buku semaya. Kerana dalam Quran, dalam hadis Nabi, dia royak dalam hukum Islam pun, semaya ni kan siapa dia tak semaya. Dia tak semaya. Orang ni kecil mudah-mudah neraka. Neraka. Tapi nak siapa kau neraka tu, Allah terhormatlah. Amo tengok dalam satu hadis riwayat. Orang tak semaya. Man tahawana bisolati ma'al jama'ati. Aqabahu Allah Ta'ala bisnatai asyarata baliyatan. 12 balok orang tak semaya. 12 balok. 12 balok. Nah, 12 balok, 12 balok. Orang tak semaya 12 balok. Nabi kata salasun, salasun fid dunya wa salasun indal maut wa salasun fil qabri wa salasun yaumal qiyamati. Pah-pah. Tiga balok kau duduk di dunia orang tak semaya. Tiga balok dekat nak mati. Tiga balok duduk di kubur. Tiga balok hari kiamat esok. Tiga balok hari kiamat esok. Ha, tu tiga balok hari kiamat esok. Hani nak ayat tu, orang sakup bau dengan tak semaya. Sakup bau dengan tak semaya lakon ni. Lepas tu Nabi dia royak dalam hadis tak nak kecek dah. Orang tak semaya bila nak bila mati dalam kubur gapo nama? Ula al-aqra. Nabi royak tu hai buat ula untuk orang tak semaya dalam kubur. Nama ula tu suja'ul aqra. Nabi kata ula tu sama besar dengan tekok utuh. Ula tu besar dalam kubur. Capak nak azab, nak coraman orang tak semaya. Orang tak semaya. Nama dia Suja'ul Akraq. Orang tak semaya masuk dalam kubur, tok. Sudah dah. Oh, Nabi kata mata merah. Taring bawah ni rapat di hidung. Tu Nuhayatullah. Bekai. Besar tekak utuh. Kalau kita kata besar batai pini. Ular besar-besar batai pini duduk dalam kubur Nuhayat. Cepat tu hewak utuh orang tak semaya. Hari Nuhayat. Gitu lalu buku semaya ni. Buku semaya nak ayat tu badi besar, badi besar. Haa, tu nak ayat tu. Tu dia mati. Boa di akhirat esok pulang ke mana-mana. Dalam neraka saka. Sampai kata orang tak semaya ni neraka. Orang tak semaya ni neraka. Kam dia, apa panggil? Kam dia. Tak ada. Apa panggil apa? Apa panggil neraka. Haa, sebab tu nak ayat. Sebab tu dalam Islam dia perak dulu semaya dulu. Wilkat semaya dulu. Ni anak orang Islam ni. Dia royak dia kecek ni anak orang Islam. Nak dapat kebahagiaan kita hidup dunia ni nak pisah anak kita tu. Kerana anak kita ni tak ada dah. Huwacai kita dah. Anak kita ni huwacai kita dah. Sebab tu semaya mula-mula kena perak. Dalam hadis Nabi pun semaya. Dalam Quran pun sebab tu juga. Dalam Quran sendiri royak. Wa'mur ahlaka bisolati wastabir alaiha. Tuhan kata. Wa'mur ahlaka bisolati wastabir alaiha. Hendak suruhlah anak binimu tu semaya. Tu hatke tu laki suruh binin dia dan anak dia tu semaya. Wastabir alaiha dan musabalah dengan semaya ni. Tu Tuhan kata suruh sabar. Mana suruh sabar? Semaya ni orang tak ada berhi. Jadi kalau mu suruh ya lambat sikit pun jangan duk mongohlah. Jangan dia tapahlah binimu. Jangan dia sepaklah anakmu tu. Mu sobah, sobah, sobah. Kerana semaya ni tak ada siapa dia berhi. Tak ada siapa dia berhi semaya ni. Ha, sebab tu mu kena sobah. Ha ni nak ayat Tuhan, ayat siap-siap dah lekerohan. Buku semaya susti.
Maka orang tak semaya ni Tuhan royak le Quran dia di akhirat sok dalam neraka sakar. Hari ni buku semaya ni. Jadi buku semaya sutih ni badik besar. Mana Tuhan kata? Tuhan kata le Quran, "Masalakakum fi sakar." Tu Tuhan kata, "Masalakakum fi sakar." Tuhan kata, "Apalah puak demo ni ramai-ramai masuk neraka sakar?" Ha tu. Apa puak demo ni ramai-ramai masuk neraka sakar? Melekat tengok orang ramai dia masuk neraka sakar. Ya pulah-pulah. Melekat pun tanya lah, "Eh, geno puak demo ni ramai masuk neraka sakar ni?" Ha, kita pasal gitu pasal kampung kita. Puak dia pun jawab, "Qalu lam nakum minal musallin." Puak dia pun jawab, "Qalu," jawab mereka itu, kata mereka itu. Puak hok kena tanya, sat tanya jawab. Dia jawab kata kena, "Lam nakum minal musallin." Kami dulu tekah duduk di atas berih tak semayan. Tekah duduk atas dunia ni tak semayan. Dia jawab. Jadi orang tak semayan ni tu hewan neraka, satu neraka cepat nama dia sakar. Sakar. Bukan sakar ye. Yeah. Bukan sakar ye, yeah. Sakar. Ni nama dia nama neraka sakar. Cuba tengok buku semayan so. Sebab tu anak kita tu bepong. Beda. Bubuh dah buku semayan. Cuba tengok penting tak penting. Nak jadi anak yang soleh. Ha, nak jadi anak yang soleh. Beda di telinga kanan, komat dengan kiri. Hani didik ke Islam no, ya. Situ lagi. Dalam bunga, putih lagi. Mula tubik lagi dah. Merah, tak tiga apa lagi. Ha, tu no, ya, tu. Hani Islam ni. Bos tujuh hari. Budak tujuh hari. Oh, ngekoh pula dah. Ngekoh pula. Beli kambing dua ekor, anak jatah. Oh, hari yang tujuh buka mulut. Ha, letak nama cukur kepala. Ha, semelih kambing akikah. Tengok hari yang tujuh. Ada tak anak agama lain lagu pun kita? Tak ada. Hani nak yang tersuci anak orang Islam suci. Witi cewit dia tu mula lagi. Remtun merah-merah. Ni nak yang tak nak didik anak kita nak jadi anak yang soleh. Anak soleh ada dah. Ha, bawa umur 7 tahun, ajar semaya. Kalau 10 tahun tak semaya lagi, pinyak. Suruh pinyak dah. Ha, duduk tak lama lah, masuk jawi pula dah. Tengok masuk jawi pula. Nak cuci, nak jadi borisut anak kita. Ha tu. Ha tu. Lepas tu baru hantar sekolah kita. Ha, hantar sekolah Anuban ke, Raudhah ke, taman didikan ke, nawi masuklah panggil bahagia ugamu. Ha ni noyak tu. Ha tu. Gapo tu? Nak jadi anak yang soleh. Bila anak kita anak soleh, itulah barulah terpakah. Baru orang panggil terpakah. Bila kita anak soleh ke mana? Kita mi khamsuk dak? Khamsuk kalau dah. Kita bahagia dah. Tak gitu. Bila anak kita lekat sejik dah weh, dia berkata anak dia tu kak, Allah, dia pergi nak bengorik kak, naik tiga beradik main dengan motor. Mari balasah, mari sejik anak dia tu. Tiga beradik, gendong tiga beradik. Mari sejik, bila-bila ngajak ngaji Quran. Ngaji kiraati, hok tu ngaji kadek, hok tu ngaji surat besar dah, hok kakak tu. Hok abel dia tu. Pas kita pok lagu mana tengok anak kita. Allah, pakai piyah putih anak kita. Pakai mandi awal lagi dah ngorik, lagi sejik. Lagi ngaji Quran. Pakai kita ibu bapa lagi mana? Allah, Akbar. Apa tak lagi bila yang ngaji berjuruh molek? Tak ada peling dah. Kasih ke ibu bapa. Hera dengan ibu bapa. Kita tak ada dah. Apa ni? Bahagia sekali kita hidup. Kenapa? Kerana kita duduk hijau buah hari nak taruh piyah. Kita dah hijau sampai suku semai sampai demi diri-diri dia. Nak taruh piyo, taruh ke anak kita lah. Ni tukar penyambung kita. Kita nak hidup lah kubur dah.
Tapi dia lah akan hidup dalam rumah kita mula. Dia akan naik kereta kita. Dia akan kita tengok kebun kita. Dia akan duduk dalam rumah kita. Kita tak ada dah, hidup luar neser. Duduklah kubur dah. Tapi kita duduklah kubur pun, kerana dia anak molek. Alhamdulillah. Nabi kata, orang duduklah kubur, dua keadaan. Orang duduklah kubur, Nabi kata, serupa dengan orang lemah air. Bagi orang tak ada amalan. Orang tak cukup amalan, orang duduklah kubur, serupa orang lemah air, Nabi kata. Kal gharikil mughawis. Serupa orang lemah air. Apa orang lemah air? Lagu mana sebab orang lemah air lagu mana? Lagu mana orang lemah air? Duk minta tolong. Tak gitu kan? Orang lemah air buat ke apa? Dia minta roti. Dia minta nasi dingin. Dah, dia minta tolong. Tolong. Gelok. Salah. Tu orang lemah air Nabi kata. Innal mayyita fil qabri kal gharikil mughawis. Mayak duduk dalam kubur bila tak ada amalan supaya orang lemah air dah. Hani moci-moci nak ya. Pak Pio nak tolong kita. Pio nak tolong kita. Dan kita lemah. Kita duduk minta tolong, minta tolong. Nabi kata orang dalam kubur ni supaya orang lemah air. Yang taziru da'watan tulhikuhu min akhihi. Duduk tunggu doa daripada orang hidup, tolong doa ke dia. Orang dalam kubur duduk minta doa. Hei, orang hidup tolong doa katilah buat kami dalam kubur ni. Seolah begitu dah. Kalau tu hai buka telinga kita. We dengar orang dalam kubur. Oh, teriak habis setiap kapung. Teriak habis setiap kapung. Pakat mari mengatik tepi kubur belakang. Hatta pahala orang kubur. Nak buat kena kau. Teruk. Weh, duk manggil tak putih gaduh. Tolong, tak sedar. Tak sedar, sakit, perih dah. Tobak pun tak sedar. Tu nak ayah orang hak, dah kubur. Tu, Nabi kata duk tunggu doong. Lepas kita dah kita mati, kena beg tu. Biar nak tolong kita. Anak soleh lah. Anak soleh, Nabi kata berdoa. Wa waladin salihin yad'ulah. Anak yang soleh, duk doa kita semua. Ni anak soleh. Zerah kubur semua. Doa lepas maya semua. Nawi kita tu sendiri duduk dalam kubur. Ibu bapa dia. Haning nak yakin. Kenapa? Kerana orang dalam kubur Nabi kata, yang taziru da'watan tulhaikuhu min akhi. Dia tunggu doa daripada orang hidup. Nah, Nabi kata. Yang kedua Nabi kata apa? Au sadaqatillahu. Ataupun dia tunggu sedekah. Dia tunggu sedekah. Mek kita mati dah dalam kubur duit. Cik kita mati dah. Dia tunggu sedekah. Tolong sedekah dia katik. Dia dah letih lah dalam kubur tu. Dia dah meluih. Dia dah tanya kita. Duk mana anakku ni? Anakku 4-5 beradik duk mana? Tak ada siapa gapo ke mek ni? Tak ada siapa gapo ke cik ni? Kenalah. Tak ada siapa dia hantar kau. Pahala kat aku katik. Aku ni sangat-sangat laparnya duk dalam kubur. Geno tak ada khabar kat aku ni. Ni ibu kita duduk madulah kubur ni. Sikit lagi kita pula duduk situ. Kita ngepek ke anak kita lah ni. Kita akan ngepek ke anak kita lah ni. Geno, dia tak ingat kita. Muka kita tak ada ajar dia. Tak ada royak dia, tak ada besar dia. Kita teriak pula dalam kubur. Duk manalah adik ya? Duk manalah adik mak ni? Mek sakit ni. Tolong mek, tolong mek. Tolong mana? Dia mula makan ayah gerak-gerak. Dia mula jalan ke BC, jalan ke mikro, jalan ke hajai. Mereka tinggal banyak dia mu. Dengan kebun ketah lagi, dengan rumah besar lagi, dengan kereta lagi. Mana ingat kita? Kita dia bertepik dari dulu. Nak buat kerak pun saya taruh kat anak. Kalau buat kherak hingga sikit dah. Pala-pala kherak tolong kita. Ni tak berani buat kherak. Orang minta sejik lah. Orang 20 kau. Orang boleh 1,000. Dah. Saya 20 kau. Bawa masuk dalam kubur tu. Ramai kau tak jadi pun aku. Alah, tidak boleh 1,000. 1,000 pun lagi dah. Dari dalam kubur. Hak ni kita sesah panggil. Ini sesah nak ayat tu. Sesah nak ayat tu. Hani no ya sepak kita lagi ke datang. Pesen ni apa panggil? Ni apa panggil new tang kong Allah. New tang. Jalan ni tu he. Nak tak nak kena nak. Lagu ni pesen ni dia. Mu berhi tak berhi kena berhi. Mu nak pergi tak segi kena pergi. Ni no ya tahu Allah Ta'ala.
Tak boleh nak kehek. Tak boleh nak kiri, tak boleh nak kanan. Dapat semata. Gapo saja dia dapat mu kena tepuk semata. Bala kau sakit, kau demi, kau gacu, kau tak besok. Tak ada dah. Siapa dia tolong? Tak ada dia nak tolong. Malaikat amal ibadatmu saja. Ha ni? Ha, amal ibadat kita ya. Anak soleh boleh tolong kita. Jariah kita boleh tolong kita. Ilmu nafa' boleh berlaku. Tiga-tiga ni nak ada pahala tak siapa. Pahala tak ada berhenti kita. Siapa? Ru. Ha, tu aja. Hani nak ayat kemocok dalam hidup kita, anak kita salah satu. Suweneng dalam ciwit kita mi khamsuk. Hani nak ayat. Ha, ni ayat tu. Pasal apa? Pasal anak dia tak soleh, kau tak nak kecek lah. Tak itu. Satunya dia tak berdoa dah, kita tak ingat dah. Kuburnya naik riung perak dah. Naik nuduk perak, tak ada pergi tengok dah anak. Ha tu. Anak tak padu dah dia mati. Dia bergaduh dengan harta kita tinggal tu. Lepas kita duduk di kubur tadi ni. Allah, kalau ku tahu lagu ni ku akhirat ke habis harta aku. Ku tak ada kuasa nak tinggal ke anak ku. Tak ada ingat langsung ni. Ha, kita baru tahu. Baru di kubur baru tahu. Kata anak kita tak ingat kita. Kita tak aruh banyak dia. Takut dia mumah, takut dia lapar. Kita kerja juga. Sampai demi diri-diri. Sampai sakit diri-diri. Sampai mati dengan kerja pun ada. Ha. Tapi kita boleh guna tak? Tak guna. Kita tinggal ke anak kita. Anak kita tak ingat kita. Allahu Akbar. Haning Nabi kata. Orang boleh kubur dua karo. Tongkan. Tongkan dua karo. Satu doa. Yang kedua je sedekah. Sedekah Nabi kata. Sehingga Nabi kata. Fa'idha al-haqatuhu khairul lahu minan dunya wa mafiha. Siapa dia sedekah, siapa dia berdoa ke mik dia, siapa dia berdoa ke cik dia, siapa dia sedekah ke mik dia, siapa dia sedekah ke cik dia. Nabi kata, khairul lahu minan dunya wa mafiha. Orang yang kubur berasa kata, oh, cok ni. Lebih daripada dunia dan juga isi-isi dunia. Ni nak yata mahasan. Orang yang kubur nak sangat-sangat doa gitu. Sampai dia kita ziarah kubur, kita ziarah kita doa habis. Minal muslimin wal muslimat. Ya Allah, itu aku, apulah dosaku, dan dosa cikku, dua ibu bapakku, dan nenekku di kubur ni, ya Allah. Dan semua orang ahli kubur ni semua, ya Allah. Ha, kita minta, puak dia suka lah, Allah, esok mari pulak deh, esok mari pulak deh, kalau boleh dengar suara. So, kita mari pulak, esok mari ramah deh, esok mari ramah doa pulak deh, Allah sukanya, puak kami suka. Tu, ayat tu. Habis Nabi ajar suruh kita baca doa. Assalamualaikum ya dar qaumi mukminin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Suhu salat kepada orang ahli kubur. Minta sejahtera. Minta selamat. Karena kubur semua tu ada anak tak apa. Kalau tak ada anak, banyak anak. Tanah itu tak ada anak dia di mana mampu ke hidup tak tahu. Tak mari tengok-tengok. Pandang memakai mana dia? Sampai itu berhajat kita hadiah lagi. Hadiah berhabis suti kubur. Ya Allah, siapalah pahala aku baca keluar Allah ni, ya Allah. Pada ahli kubur ni semua, ya Allah. Suka pun dia, suka. Gini, kalau tak ada orang cara tu, boleh makan lah. Kita wik dia. Ha, ni nak ayat tu. Ha, ni nak ayat tu dalam hidup kita. Dalam hidup kita nak ayat. Ha, ni nak ayat. Ha, ni cara didik ke Islam. Didik ke Islam. Mana? Bermula denung lagi. Bermula dicari pasangi lagi dah. Ha tu noya. Bo tu be anak pak. Ha ni. Apa ngi didik ke terbiah dia. Didik ke dia. Ha tu nak boleh. Nak jadi apa? Nak jadi anak yang soleh. Pas cuba tengok anak tak soleh kita tengok mana. Hari ni kita tengok anak tak soleh ke mana. Allahu Akbar. Mek dia semeleh. Mek dia semeleh. Moncik oh. Ni anak dia tak soleh ke? Boleh nak wis soleh pun tak nama soleh belakang lima beradik. Hak curi sekerah marai pun soleh. Hak curi sekati demo pun soleh. Dia kata kena? Dia tak nama soleh belakang anak dia. Soleh A, soleh B, soleh C. Ah, dia nak ayat tu. Hatu wacik-wacik nak ayat dia anak tak soleh. Sebab tu Nabi panggil Nabi berarti benar buku anak soleh. Kerana kebahagiaan kita mula-mula, anak kita. Yang kita nak tinggal sehari dua lagi ni. Dia juruh kendak. Dia ingat kendak kita. Hari nak jalan. Sabit dalam Quran, Tuhan marah.
anak yang neraka dua ibu bapa. Sangga Nabi royak dalam hadis. Deh, Nabi royak dalam hadis, arba'atu nafarin haqqun 'ala Allah Ta'ala. Ada empat jenis manusia hak Allah Ta'ala. Allah yudkhilahumul jannata, bahawa Tuhan tak boleh masuk syurga. Ada empat jenis manusia Tuhan tak boleh masuk syurga. Ha, tu. Ada empat Nabi kata, wala yuziqa na'imaha, tak boleh kecap nikmat syurga. Tu nak ayat tu. Tak boleh kecap nikmat syurga. Nak masuk syurga pun tak boleh, nak rasa nikmat syurga pun tak boleh. Siapa dia ni orang ini? Di antara Nabi kata, mudminu khamrin. Anak yang orang yang sentiasa mabuk. Bahasa kita kata mengekali mabuk. Orang mengekali mabuk. Apa mengekali mabuk? Orang ni mabuk semua. Mati dalam mabuk. Ini nak ayat je. Orang mati dalam mabuk, mengekali mabuk, mai misik kau sawan. Tidak. Tak ada hak nak masuk syurga lah. Tak tahu. Banyak mana anak-anak kita, anak-anak muda kita, noyak tu banyak mana mati lah mabuk. Kadang-kadang jatuh parit. Kadang-kadang tak kereta dia motor tak tepi jalan. Kadang-kadang tak buglai dia selerok tabak boleh cing mati kerakau. Ha, tuan tak tahu semaya di mana. Tak ada semaya, tak ada apa mabuk. Ha, apa lagu mana? Tengok hadis Nabi. Hening noyak tu. Sebab tu dia berat sangat suruh ibu bapa ni didik anak saat itu. Iaitu jadi anak yang soleh. Bermula suruh semaya mula-mula. Wilkat semaya dalam jiwa anak kita. Hani noyak mula-mula. Ha, sebab tu noyak dia pilih di mula-mula lagi dah. Pilih di mula-mula lagi. Kita nak cari ni. Ni dah kita kadang-kadang temu di WC. Waktu laki dah. Mau temu mana ya? Temu di WC, mek. Lepas tu, tahu. Kenapa dia suka kita. Kita pun nak dia. Ha. Mumak mai temu mana be ni mo ni temu ni sewit ilewin. Halo mak. Pak muda ana mak tak tahu ke ada tanya ke dia. Pak muda wak bini mak hana mai o. Tak ada apa panggil tak ada keedah. Islam suruh tanya, Islam suruh tanya dulu. Budak ni duk mana lagu mana perangai dia. Semaya ke dak budak ni? Kita nak wak natu di semaya ke dak. Hani nak ya ada. Sambil Nabi kata kena ambil hak ugamu. Dan akhlak. Ya dua ni ada sujud. Orang dia ada ugamu, dia tak tinggal semaya. Lepas tu ada akhlak pula. Apa akhlak? Ada gamu. Pandai dengan orang tua. Ha, dengan wairung, dengan gapo. Ya pandai kerana ya akhlak molek. Bila ada dua ni cukup lah orang. Hari ni kadang-kadang ada ugamu tapi akhlak tak ada. Tersih. Ha, dia ni akhlak ada tapi ugamu tak ada. Tersih. Nabi kata dua-dua ni. Ni bagi orang tina nak pilih jantan waktu lelaki. Ha. Tu noyak tu. Sebab tu noyak tu Islam ni mula-mula lagi. Remtun situ lagi noyak tu. Belum nak tubik anak noyak. Pada tubik anak dah. Ha, suruh gitu, 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 gitu dah. Ha, ni. Yang kedua Nabi kata gapa nama tak masuk syurga. Wal'aqu liwalidayh. Anak yang deraka dua ibu bapa. Ni ayat dia. Anak yang deraka kepada dua ibu bapa. Orang ni mai misik kau sawat. Tak ada hak nak masuk syurga. Ni ayat Nabi royak sendiri dalam hati. Tak ada. Sebab tu dalam Quran cuba tengok. Tuhan dah royak. Besar tak besar bebani dua ibu bapa terhadap anak. Sebab tu mu jangan duk deraka. Kalau mu deraka aku tak masuk syurga. Ha insya-Allah tu Tuhan kata gitu. Tuhan marah. Tuhan marah. Tuhan marah. Tengok dalam Quran deh ayat Tuhan duk cerita nak buat anak dengar. Tuhan kata gitu. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ha Tuhan kata. Hamalathu ummuhu kurha, ibumu mengandung kemung penat dan letih. Ibu kita mengandung kita ni penat dan letih. Tu heroyak. Kurha mano letih-letih, penat-penat dan letih.
Mak kita berat, mak kita mengandung kita ni penat dah letih 9 bulan dah bawa kita dalam perut. Wa wada'athu kurha. Dua kali ulai kurha. Wa wada'athu kurha. Ibumu saling kemung itu penat dan letih. Nabi Tuhan kau kata, ibumu beranak kembung tu penat dan letih juga. Dua Nabi tu. Itu Tuhan kau kata. Dua kali penat dan letih makcik. Oh. Satu tika mengandung, penat dan letih. Tika beranak, penat dan letih. Sungguh kedok Tuhan kau kata dalam Quran lagu ni dengan makcik tu tak rasa. Hak makcik tu rasa, tika makcik mengandung ke anak. Sedap gitu. Dia bawa perut 9 bulan. Kadang-kadang setengah orang rebah dalam getah. 9 bulan dia matang lagi. 8 bulan sarak dah nak beranak esok hari dia kerja lagi. Dia kata padah lah mu tu nak beranak esok hari dah. Loh dia mau tahu gapo gitu. Kata matang kan nak makan gapo gitu. Oh nak makan gapo kita duit tak ada. Orang ada duit tak apalah. Perut besar 3 bulan tu lelaki suruh duduk rumah dah tak sibuk kerja dah. Tak apalah dia mau ada duit, kita tak ada duit. Kata kerja nak makan gapo anu anak lagi tu. Ha tu, mana duit api, duit air lagi? Mana nak beli beras lagi? Kerja 9 bulan pun, 8 bulan pun. Hayak, hayak, hayak bawa ke lagi toh. Ada setengah orang tu rebah lagi toh ni. Beranak ke lagi toh belalana. Ni nak ayat Tuhan kau ayat kata ibumu yang mengandung kemung saat itu penat dan letih. Tak gitu. Ha ni penat dan letih. Mula ni mas mula di benih jatuh dari rahim ibu tu. Ibu tu lain dah. Mana? Depan kata mengandung dah weh. Mari dah akan. Akan Allah eh, Allah eh, Allah eh. Aku mana Allah eh? Kata kena, ya nak meledek. How? Tegak piat tu, tegak busuk belakang. Busung, busung, busung. Ha, asak kereta pun busung, asak motor pun busung. Ha, temu tai lembu pun busung. Tu, Allah eh, Allah eh. Uwe, uwe, tak kira apa. Kuhu, ibu. Tu nak ya. Ketuk tak nak kecek, ia busuk dulu lagi dah. Tu nak ya tu. Busung belakang nak ya tu. Dia uwe. Berapa bulan dia main uwek saja. Makan tak leh, makan tak leh. Makan tak lalu, mengandung. Allah hai, Allah hai, cuba tengok. Orang okay, Allah hai, siapa je lepek tak harap. Amal besok orang tina tengok Allah. Geno ni kita, Allah tak harap apa. Tak boleh makan ke apa. Loh, tak boleh makan apa. Kacik-kacik, tahu tak boleh makan. Ni orang okay, Allah hai, no, ya tu. Hani tu head royak kata ibu mung tu kau mengandung kemung tu penat dan letih. Tu hamalat hu ummuhu kurha. Ha sebab tu lah anak alih deraka. Sebab tu anak kena anak soleh. Ni tu head cerita lah Quran awi anak manusia tu dengar. Tu head royak. Ha tu noyak. Dalam Quran royak dah. Lepas tu Tuhan kata pula wa wada'athu kurha. Ibu mung tu bersaling kemung itu kurha. Apa kurha? Penat dan letih juga. Mana? Ibu kita tu ya beranak kita. Wa wada'at mana beranak-beranak. Ibu kita bersaling kita, ibu kita beranak kita tu Tuhan kata kurha. Penat dan letih. Faham ni tiga-tiga dah. Tak ada. Cuba tanya orang Tino tu hari beranak ke mana? Oh, ingat masa perik dah. Tak ada dah. Pasal tak si dah. Tak si dah. Wemung lah ada kacanya aku lari dah. Tak si dah. Tak si dah. Dia ngepek wabek, wabek, wabek. Hari beranak. Tak si dah. Tak si dah. Wemung dah jauh dah wemung. Oh, tak si dah. Tapi tak ada tiga boleh tanya sulah pula. Dia nak ayat. Tak kira. Ni nak ayat Tuhan. Dia nak ayat dalam Quran sendiri. Tika ibu kita saat itu beranak kita ni kurha. Penat dan letih. Ha, tengok. Hari kita nak pergi beranak dah. Dah, pergi mau sakit eh. Payabat tolong masuk dalam Hong Kong. Lagu mana nak tiki? Bos apa kiu kita ke? Payabat mari do, wak piti tiak dah. Mari do, siap lah kau dah. Pakai kaki dah cokong. Berbelalai sini senung dah.
Sepok kereta meku dah tu gitu dah. Payah bangga rasa tia jen jen. Mependai jakit mah nah, jakit mah. Hai lek hai cai lek nah. 1 2 3 ngemak suruh ngemak apa bukan duit selalu bukan buti motel anak hari hari beranak nak ayat tu nak boleh kau beranak nak tubik sore-sore oh toraman ni apa panggil kuam toraman kome ni dah dahsyat sedih bila anak deraka kome tak main sungkuan dia. Tidak, tak sepatutlah sung. Anak nak deraka tengok. Ni nak kata winati. Hormat kita saling kita. Ni tu hai royak dalam kerok. Amor sapa ni nak royak. Nak tolong ceroh benda ni. Sungguh tak sungguh. Hak tu hai dia royak dalam kerok ni. Bukan amor dia reka-reka. Tu nak kata. Bila nak kata, bila mek kita tu. Bila dia saling kita. Tuhan kata, ialah kurha penak dia letih. Bo tubik anak dah. Plot pie dah. Tak ada kapa selamat. Pong tubik. Tak ada kapa dah. Dia suyak belakang dah. Klik di rumah. Duduk rumah payaban 3 hari. Ya. Lepas tu klik di rumah lah. Klik di rumah tu. Allah, toraman plot dah. Ibu. Gena. Allah, ha, makan nasi. Nga anak gelama kering. Allah, mamah keruk. Oh, tahu boleh baru tu lah. Kata-kata boleh bu tu ya. Tukar, weh, buh nasi tak ada nambah tak dah. Lalu, dia mahu makan tum yang sedaknya. Tum yang tengok, ikan kampung sedak. Oh, ingin dia nak makan. Ya boleh makan, tapi dia ingat ke anak lu. Pek dada takut sakit perut. Takut anak tu sakit perut. Demo dok makanlah sumpang sedaknya. Ha. Kopi bobo kuning tengok lu sedaknya napa. Dia gerak cekak. Dia nak makan. Pakai bing me anak pek dada ni sakit perut. Oh, sakit perut dah ca anak dah. Oh, minta ui pedas sikit masak sikit ca anak. Dia pun patah lah teh anak gelamo. Allah, rembah-rembah anak gelamo kalau habu juga. Suah nasi. Tak ada muka lain dah. Nasi putih. Seorang ibu nasi putih. Mama kerau. Ucap muka. Balik mata putih. Kalau belahnya seorang ibu nak kata. Nak belok anak. Hani nak kata ibu. Pas sepatut dah anak nak deraka. Sepatut dah anak nak deraka. Hani nak kata. Tuhan dia royak lah kerok eh siapa tanggut tu ke anak. Ha tu. Sebab orang deraka ke ibu bapa, main misi kau sawat. Tak ada hak nak masuk syurga. Tuhan ham, Tuhan larang, Tuhan lepak ke dalam deraka dah. Siapa adalah hadis Nabi kata kena? Ridallahu wa biridol walidai. Ridallah, Tuhan nak saya kita, waridul walidain terhati di atas redha dua ibu bapa. Jadi Tuhan nak sayang kita, Tuhan nak kene kita, tengok lu ibu bapa kita kene ke dak. Kalau ibu bapa kita kene kita, Tuhan pun kene kita. Ha tu nak ayat tu. Siapa Tuhan tu tengok ibu bapa dulu nak kene kita. Kalau ibu bapa mutus sayang kamu, aku pun sayang juga. Kalau ibu bapa muda supah kamu, aku lah nak siapa bila-bila. Han tu he, no ayat kata dalam kerana. Haa, tu no ayat. Han ni buku lakon, ni buku anak. Tak jadi anak yang soleh. Hak ning lah, duduk semelih mek. Ingat tak? Kita dah tengok. Anak semelih mek, Allah semelih mek, la ilaha illallah. Kita berasa lagu mana anak semelih mek. Ih, kalau mu semelih lembu dengan ayah bapak, hingga sikit. Mu semelih mekmu, Allah. Mekmu tujuh beranak kemu. Mekmu tujuh beranak kemu. Duk ngulik kemu. Duk suar nasi kemu. Duk kepamu. Duk siungmu. Duk basuh taikmu. Duk basuh mutahmu, jeluakmu. Beribu-ribu kali mu nak boleh besar. Beli kereta pasti, beli bedai pasti, beli meku pasti. Kata-kata mu nyawi pisah sebelah. Dia tekak mekmu perang.
Allahu Akbar. Hatimu wak ngagapo, hatimu de anak. Hatimu tu wak ngagapo anak. Oh. Geno muni orang ko iblis muni. Ning na ayat tu hai marah sekali. Ning ni. Hani anak na ayat tu. Geno musleh mekmu. Dulu mung tapak kaki besar dua jari ya. Mekmu dah ada menguliknya. Pukul dua malam ada mengulik lagi mek bila anak demi. Orang tidur senyap dah. Pukul dua mek kita ada mengulik lagi bila anak tak jenera sakit demi teriak. Hani beban ni ibu bapa. Siapa mek demi diri-diri tak tidur apa malam dah. Berapa malam dah mek tak tidur. Kata anak lah boyo besar apa mek dia. Sepak mek dia. Jek mek dia. Semelah mek dia. Ning hati mari mana? Ning hati mari mana? Ya. Ning Islam dia teranak sangat-sangat. Dia teranak sangat-sangat. Dia tekel sangat-sangat buku dua ibu bapa. Hani mau cina ya ni. Apa tu lo royak hak Tuhan? Apa tu lo royak hak Tuhan royak kita? Kata mek mung saat itu bila dia beranak ke mung koraman. Kurha mana penak dan letih. Pas patut dah kita nak neraka dia. Tak sepatut sikit hampa. Sebab tu orang neraka Tuhan kata dia, aku tak boleh masuk surga. Tuhan tolong ganti beci. Tuhan tolong ganti noyak tu boleh neraka. Padai dengan muka mu tu. Syung nam-namu noyak tu. Padai lah masuk neraka tu. Hani noyak tu Tuhan marah begitu lalu. Allahu Akbar. Hatimu wak ngagapola semelih mekmu. Ingat dah ngebu aku ni. Kau dia ngebu baru ni. Berang seri. Gede orang sakit dua je. Darah tak sejak. Mati. Mati, mati, mati. Darah tak sejak. Bomo payabat tak boleh nak buat. Darah tak sejak, tak sejak, tak sejak. Hati dua je dia orang sakit. Allahu Akbar. Anak lah hati wak ngangkapu dah. Ha. Geno mekmung gitu lalu. Ih, nak ya atas apa hatimu? Siapa hatimu sebelah mekmu? Allah, mekmu itu kalau tahu nak lagu ni, ya rupah tak cuma orang mampuh pun dari itu. Tidak. Tidak dia tahu ke tepi hutan itu, maka dia kengok, mampuh lah. Ni anak ni, nak ya atas. Hani bungkun, nak panggil bungkun, budi. Budi dua ibu bapa, ingat boleh. Ni dia antara. Tidak Tuhan tak kata dalam Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waqfid janahadhul liminar rahmati wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani shaghīra. Tu dalam ayat Quran tu ya. Tuhan Samson kita. Tuhan ajar sebagai anak lima kali Tuhan royak. Soalnya kata Tuhan kata, hei anak, muwah lagu ni kau mekmu. Mu dengar aku nak royak, hei para-para anak semua. Bila mu ada dua ibu bapa, mu kena buat lima kali aku nak royak kamu ni. Mula-mula Tuhan kata, fala taqullahuma uff. Mu jangan jawab mulut ibu bapa, mu bala uff. Tali. Dengar anak. Jangan kata. Jangan jawab mulut memu. Dunia sudah. Kamu sakit hati, mu teriak sudah. Mu jangan dia jawab walaupun sepatah. Ni nak ya siti, ibu bapa nak ya tu. Ha tu. Tu nak ya. Pas kata, wala tanharhuma. Dan jangan buat kasar dua ibu bapa. Tuhan lagi, jangan buat kasar. Kenapa tu? Kerana anak banyak buat kasar dua bapa. Tengok dalam klik, tengok dalam klik. Duk mandi mek dia, sepak mek dia, tenai mek dia, tom. Allah, anong tenai mek tua dah. Ha tu. Ha. Oh. Tengok dia klik eh. Orang mana tak tahu, Islam ke tak Islam tak tahu. Tapi dia cucu mandi mek dia, yang tua. Tak pakai gapa telanjir mek dia. Dia tenai tem mek dia. Rubah tem mek dia gelu. Cucu aibong. La ilaha illallah. Ih, nak ayat kata Allah, 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 Allah. Walau bukan Islam sekalipun kita ambil lah. Ni pengajaran. Karena Tuhan kata, wala tanharhuma, mu jangan wak kasar. Bila mek kita jadi amapah,
Bila mak kita jadi sakit, duduk terguling dah. Situ anak nak jadi, nak jadi napa. Ha, anak. Bawa mak nak makan, bangun mak, suap nasi. Bawa suap kenyim, mak kata, nak berak. Ha, anak pun mula. Oh, Datuk ni nak berak pulak dah. Oh, kena kena kepong je kita lubah. Ha, kita. Kita keng lubah. Rembah mak yo. Aduh, mak sakit. Jangan buat derah lah, mak sakit. Mak dia sakit. Dia pergi buat rembah lubah. Dia ngepek, bobek, bobek. Oh, tak berok pula. Oh, stokor besar-besar. Busuk, tayak orang tua. Kalau tangan nak masuk, berok mak dia. Tengok, enam, enam, enam. Ni banyak sekali lah sangkung kita. Beci dua ibu apa. Ni orang tak ada agama. Orang tak ada agama. Anak tak satu gapo nama. Ning no ya tu ada lagi dah kuning ya. Ha ni buku anak amo no ya. Ha wa kasar tu hai kata jadi wala dan habhuma. Mu jangan wa kasar ngai gua apo. Jangan wa kasar. Anak wa kasar do anak. Nga me sakit 45 ni bulan. Napa wa kasar do no ya. Me dia ni basuh berok dia ni beribu kali. Tak ada kata gapo. Lepas siung-siung me dia. Oh, tahi dok punggau siung lagi. Sudah mandi, nak bedau siung. Sudah bedau siap tu siung, 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 siung. Nak boleh kau tidur tu kau ngulik lah. Hayung juga tu. Tu, jam tak tidur tengah hari, mek. Ngulik anak. Hari nak ayak tu. Tu hai lagi dah. Tu hai lagi. Ha tu. Wala tanharhumah wa kullahumah qawlan karimah. Yang ketiga tu hai kata apa? Bila mu nak kecek dengan mek mu kecek lah molek-molek. Tu hai suha anak tu kecek molek. Jangan dia kecek dengan momoh, dengan mecoh. Ni tu hai ayak. Pah Allah. Pah anak dan mek tak win-win ke Allah. Catum. Boleh jiruk, boleh jiruk. Biar mulut ni. Ha, tak kerti dah. Dan mek dia tak win-win. Orang mek dia bukan ada duit semua. Anak tak payah. Dan mek tak win-win ke Allah. Tak tegur mek. Tak tegur mek. Cuma balas dengan mek dah. Tengok anak tak kerti. Hanin dah kita tak ajar. Jadi lagu ni anak ni. Jadi lagu ni ni. Tak kenang budi dua ibu bapa. Tak ingat bunkun dua ibu bapa. Sedangkan ibu bapa dia Allah. Hari beranak ayat tu. Hari beranak ni kau sakit lah. Orang nak tubik. Orang nak tubik. Semua buahnya sebutir nak tubik. Hmm. Urat sarak habis. Darah tubiknya mana? Darah, darah, darah mana? Ni kuang teraman hak ibu kita. Ha ni sampai tu hai marah. Sampai tu hai kata kalau mau neraka, aku boleh neraka. Saya marah sampai tanggung tu boleh neraka. Ha, nak ayah tak besar, kamu tak ingat mekmu. Tapi anak neraka tak kena kecek dah. Tak sehuang kata masuk surga kalau anak neraka. Sampai siapa dia ada mek lagi hari ni, tak mati lagi. Dia ada hidup lagi. Ingat boleh, pagi-pagi kita peluk mek itu. Kita peluk mek itu. Tu nak ayah tu, mek kita ada lagi. Jangan beci kau mek kita. Jangan bau busuk mek kita. Kita kena mani, mek kita kena royak. Beli baju baru, kain baru. Buya pakah. Buh air bau dia. Buya duduk dengan molek, buya duduk semaya. Yo. Kita hala lah duit. Tu nak ayah kata. Ni mek kita, ibu kita, cik kita. Kena saya, kena saya, kena saya. Allahu Akbar. Allah, Allah, Allah. Berlaku di masa Rasulullah tahu tak. Seorang sahabat nama Al-Qamah. Seorang sahabat Nabi nama Al-Qamah. Duduk semaya di belakang Nabi semua. Apa panggil ahlul ibadah. Apa panggil ahli ibadah. Orang rajin semaya. Itu no, ya. Nama Al-Qamah. Duduk semaya di belakang Rasulullah. Jadi makmum semua dia tak lipat. Satu hari dia sakit. Satu hari dia sakit nak mati. Maradul maut. Bila sakit nak mati. Sain dia pergi zairah dia. Kita tengok Al-Qamah dia terbaring dah rumah. Teruk dah. Ia pun ajar mengucap. Hei Al-Qamah mu kata. La ilaha illallah. Ia ajar mengucap Al-Qamah. Nabi dia sejik tu. Nabi tak tahu lagi. Tak tahu lagi Nabi. Tak saya kata dia. Dia mata dia kelip. Apa-apa. Ia panggil pula. La ilaha illallah. Tak saya kata.
Dia tarik pula dia kata. Dia tak nak kampung, turun tangga, nyok. Pergi cari Nabi di masjid. Nabi baru sudah semayah. Nabi dengan sahabat-sahabat baru sudah semayah. Dia masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi tanya, apa mu ni nampak kaduh ni? Apa nampak kaduh ni? Dia kata, Ya Rasulullah, aku noyak kamu. Sahabat kita nama Al-Qamah duduk semayah di belakangmu, Ya Rasulullah. Dia sakit nak mati, Ya Rasulullah. Aku ajar mucak alih kata, Ya Rasulullah. Nabi akak punggung selalu. Nyok. Akak punggung dengan sahabat-sahabat yang ada di dalam masjid dia dah. Gi sampai rumah Al-Qamah, Nabi ajar, Nabi talqin. Nabi ajar mengucap, La ilaha illallah. Itu ni. Dia klik, Nabi ajar pula, La ilaha illallah. Itu dia. Nabi kata, siaplah Al-Qamah. Apa jadi gini ni? Tengok sahabat Nabi. Kita tak nak kecek, tak ada kena-kena, jauh kat lakar kita. Ni nak yak tu. Orang yang semayal di belakang Nabi, jadi makmum Rasulullah. Setara ni jadi nak yak. Nabi pun tanya bini dia. Isteri Al-Qamah. Al-Qamah ni ada ibu bapa dia lagi ke? Kata di bini dia, Ya Rasulullah, ayah dia tak ada dah. Mati lama dah. Mik dia ada lagi, ibu dia ada lagi, Ya Rasulullah. Tapi dia duduk di janung Rasulullah jauh sikit. Nabi kata kena, hei Bilal, hei Ali, mugi turun ke? Kau yak tak kusuh mari. Lalu dua orang ini, nyok, apa? Siapa rumah mik dia nak cari tanya orang itu? Ni ke mik Al-Qamah ni? Ya, mik Al-Qamah. Makcik, Rasulullah suruh makcik pergi rumah Al-Qamah. Kerana Al-Qamah anak makcik ni sakit nak mati. Sakit berat. Mek kata kena, malah. Mek dia kata, malah. Demo ni berkelai. Nyau. Siapa rumah Al-Qamah Nabi di situ dah? Nabi kata mana mek dia? Tosi mari ya Rasulullah. Aku dengar marah Rasulullah ni. Aku dengar mek dia marah. Dia tu simari Rasulullah. Gini. Mungkin semula. Nabi kata, mungkin semula. Gi royak ke dia, kata Rasulullah suruh mari. Kalau dia tu simari, royak kata Rasulullah nak bakar hidup-hidup Al-Qamah. Tu, Nabi kata. Royak kata Rasulullah nak bakar Al-Qamah, anak dia. Kata simari kau. Gi semula, Serina Ali gi semula. Sekali dengan sahabat-sahabat lain, Bilal Ibn Rabah. Pergi masuk. Jumpa mula pula. Makcik, Rasulullah suruh pergi makcik, buah anak makcik Al-Qamah. Malah, tosik. Sikit-sikit bining. Ya tidaklah. Dia kata gitu. Sikit-sikit bining. Makcik, kalau makcik tak segi, Rasulullah besar. Kalau makcik segi, Rasulullah nak suruh sobat waktu ambil kayu api nak bakar hidup-hidup dah dunia selalu dah Al-Qamah. Bo dengar lagu tu selalu bangun cokoh gitu. Bokok dah ambil dia. Tua. Nyok gila dah. Dengar kata Nabi nak bakar. Gi sana. Gi siapa ada nyata tepi Rasulullah. Nabi kata ni ke ambil Al-Qamah? Ya Rasulullah. Makcik. Amo nak minta makcik. Makcik halalah berlaku ke Al-Qamah. Air susu makcik duduk pek Al-Qamah kecil-kecil. Letih makcik duduk ngasuh Al-Qamah. Duduk belur Al-Qamah. Duduk mengulik Al-Qamah. Tolong beranok ke Al-Qamah. Semua makcik kena halal berlaku dia. Kena halal kepada dia berlaku. Dia tak kena. Malah. Sikit-sikit bining. Nabi berhenti lah. Balah ni dua ni. Balah dua ni. Nabi pun kata, kalau makcik tak sihatlah, ambo nak suruh sobat orang main kayu api, ambo nak bakar. Dengar mulut Nabi sendiri lah dia pun. Bawa dengar lagu tu, selalu mek dia pun. Mek kata kena? Al-Qamah, mek halah kok Al-Qamah belakang. Air susu mek, dupek Al-Qamah kok kecil-kecil, mek halah belakang Al-Qamah. Letih mek beranak ke Al-Qamah duk belok Al-Qamah siapa Al-Qamah besar mek halal belako mek redo belako Al-Qamah
Bo kata gitu Nabi paling ke Al-Qamah. Nabi paling ke Al-Qamah, Nabi ajar mucak. La ilaha illallah. Di Ustaz Al-Qamah lagi. La ilaha illallah. Tak ada 5 minit. Hati Al-Qamah. Ni nak ayat kata. Nabi paling ke sobat-sobat dia ramai tu. Nabi kata, hei sobat aku mu tengok dah Al-Qamah. Sobat kita, yo ya Rasulullah aku tengok. Apa Al-Qamah? Talih nak mengucap ya Rasulullah. Ninglah orang deraka kepada ibu. Dia kata, ninglah orang deraka kepada ibu. Bila nak mati tak boleh mengucap kerahkan, kerah lidah. Tu hari kerah. Inilah aku nak bakar Al-Qamah kalau make dia tak reda. Aku nak bakar atas dunia lagi dah. Kerana orang deraka ke ibu ialah neraka. Aku rasa. Aku nak bakar atas dunia lagi dah. Belum ada Tuhan nak bakar. Hani nak ayat atas deraka. Ingat mulai ni besar tak besar. Hani nak ayat ni. Habis itu lah orang deraka ni kecek mudah-mudah. Neraka. Orang tak semayat. Neraka. Hani dua-dua ni besar sekali. Untuk nak didik anak kita nak ayat. Ni kita kacik ajak. Kacik ada atas sekolah. Atas ngaji. Atas kapal. Ni dua ni ni. Satu nak wil kak semayat. Yang kedua nak wil ada PA perangai molek anak kita. Nak wil kena budi bungkun hak ibu bapa. Ni nak wil jadi anak yang soleh. Dan anak soleh dah anak kecil dah. Dan anak soleh Alhamdulillah. Ya tolak make dia susah. Hani anak. Dan anak soleh ya tolak. Ya suruh make dia saja tak apa make. Make sakit make tak apa kita cara make. Dia kerja tak itu. Ha. Ada setengah orang yang tak bining cara make dia susah. Ni no ayat tu. Ha, tu no ayat tu. No ayat sampai tanggut tu. Jom tak makan, jom tak gapo kena. Cara apa ibu bapa? Orang yang baik dua ibu bapa tak ada berkat dalam hidup. Berkat dalam hidup. Ha ni no ayat utama sekali. Tapi kalau deraka dua ibu bapa, tak nak pecek. Terus pego, pego beruk lagi mampu. Kalau pego beruk pun ayat beruk gigi tu eh. Ni no ayat. Kan hadis Nabi royak dah. Hadis Nabi kata kena, dosa hamba Allah Ta'ala Tuhan boleh pelewak disiksa di akhirat. Siapa dia berdosa hamba Tuhan tak dunia ni? Tak semaya kau bercuri kau, Tuhan tak balas selalu. Tuhan pergi pelewak di akhirat esok, Tuhan boleh neraka dia dulu. Tak dunia tak ada apa, kemuk-kemuk. Kau curi kau gemuk. Tu, nak ayat tu. Kau curi kau gemuk, kau curi kau makan lalu. Kau curi kau sehat. Karena Tuhan pelewak boleh. Nanti nak kena orang azab dia dulu. Tapi Nabi kata, anak deraka dua ibu bapa Tuhan tak pelewak dah. Tuhan bayar kis selalu dah. Apa bayar kis? Tuhan tunjuk selalu dah dengan mata lendir selalu dah. Haning ayat hati Nabi kata. Ha, anak deraka ke ibu bapa ni, orang deraka ke ibu bapa, Tuhan tunjuk dah dunia selalu dah. Tak nanti akhirat, akhirat dah deraka. Tapi dah dunia tak berkat sampai bila-bila. Ni no ya, ni no Nabi go ya. Tu hadis Nabi no ya tu. Ni dua poin ni besar sekali anak kita dah hari ni. Ni kita hatang ngaji no ya tu. Kawai kru, kawai acan, kawai ustaz. Duk didik anak kita nak jadi gini ni. Nak we anak kita jadi pakah. Nak we jadi insan yang berguna. Ha, dan anak soleh dan anak kecek. Jadilah gapo pun dia ingat doi bapa dia. Dia tak lepas doi bapa dia. Al apa ni Al-Qamah kan ni sebab apa? Sebab apa mek dia marah? Al-Qamah duk gaduh dengan bini dia tak padu ke mek dia. Ning hak besar tu salah dia. Sampai mek dia tak kena sikit-sikit bini sikit-sikit bini. Jadi gapo-gapo bini dia lah tak gaduh dengan mek dia. Dia mek dia dah cari makan. Duk jauh dengan dia tak cara. Tak klik tengok. Mek dia tu tak klik tengok Al-Qamah. Duk gaduh dengan bini dia eh. Dengan bini kata tak apa dah lah. Mek dia tahu. Mek dia duk boleh makan. Orang okay, dia sedekah ke tepi-tepi rumah dia. Orang okay, cuba. Orang okay, wira tikring makan ke mek dia. Pokok-pokok cari makan. Tu mek dia marah ke Al-Qamah. Sedangkan Al-Qamah ni muda lagi. Mek dia marah. Dia balas buat tu. Karena Al-Qamah tak padu ke mek. Dengan mek dia duk gaduh bini. Sebab mek kata sikit-sikit bini, sikit bini. Hari kita ada dah lah. Kita ada lagu ni hari ni. Sangkum kita ada ke tak? Anak ada tak gaduh dengan mak? Haa, ni nak ayat tu.
Lebih lagi mak kita nak bosok. Kita anak nak ada klik tengok mak kita. Anak mak kita nak raya tengok kain baru dedak-dedak mak kita cik kita. Nak bosok tengoklah bundu garan dedak-dedak mak kita. Duit ada apa ratu je nak bosok ni. Kita anak dia 4 5 beradik tak ada dia klik. Allah datang hatimu makmu tengok. Han ngaya lalana. Ada setengah orang tu nak wi duit ke mak susu ke bini. Ada juga. Susu ke bini. Lah, takut ke bini. Gi klik rumah dia. Nak wi ke mak dia 500. Bo bini dia naik gi dapur. Allah bini mak ha mak. Suriak apa mak suriak. Suriak tu wi susu mak. La ilaha illallah. Jadi meretok ke bini. Tidak. Nak widu-widu komik kita susu ke bini. Lana-lana lagu tu nak yakta tu. Ha, takut bini nampak, bini ngepek. Dia takut bini, ya Allah ke bini. Tak boleh lagu tu. Tidak. Dalam Islam tak boleh. Tak boleh lagu tu nak yakta. Hara kita tak cara dua ibu bapa. Ni nak widu-widu komik kita, nak widu-widu cik kita lah susu ke bini. Sebab tu ni, buat tino semua ni. Kau ibu semua ni. Nah, kau ibu semua ni kan. Kita jadi bini, kita jadi bini. Bila tu lelaki kita tak klik di dua ibu apa dia, kita kena suruh. Kita bini kena suruh. Hei, wemu. Eh, lama dah tak klik tengok mak dan cik tu. Cuklik tengok kat dia tu, lagu mana ni, lama dah kita ni. Cuklik tengok dia style. Ha tu. Tinggal katik duit dia boleh 1,005 ke, 2,000 ke. Nak pergi pak tengok dia tu. Lepas tu beli-beli katik kata ada berah beli belakang lah. Kita bini. Tu baru kena bini. Nidak. Apa tu laki wika bini, wika mik dia? Aduh, baik tu lah. Orang kita tu dah. Itu apa kalau dah? Tak boleh. Kerana tu laki kita serga tu, tak apa kaki ibu dia. Kira? Tu laki kita ni serga tu, kata apa kaki ibu dia. Kalau dia dengar kau ibu dia, memang kau sawan. Tidak, tu laki kita ni. Kita ni serga di bawah tapak kaki tu laki. Bining tu syurga di bawah tapak kaki tu lelaki. Nak buat apa? Kena anuyat kepada tu lelaki. Tidak. Kita nak wui duit komik kita. Baik. Nak wui komik ni duit 500 ni. Kita nak klik ni. Haa, tu lah kita nak tak apa wui lah. Wui 500. Wui 1,000 lah komik ke. Haa, kita pun wui 1,000 komik kita. Haa, tidak. Dia pun sebab tu lah kita nak kena tawar. Baik, wui komik katik lah. Klik baru ni dah letak dah komik. Allah nyanyi komik. Tengok baru ni makan nasi roh timun Cina ya. Cicah budu mai tak nak makan gapo. Kes layar pun tak ada Allah timun Cina cicah budu. Apa surat apa rata tu. Buat gigi tak ada gapo ada gosi saja dah. Ha, tidak. Kita bini ni kena ada gamuk. Suruh tu laki kita. Ni bini hak nombor satu nak ya. Ni dah tu laki wi gemek dia lah kecil dia. Nepek bobek pantai belakang kapok. Bawa pandai dengan dia. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Tak kena dengan dasar Islam kita. Dan tak kena, apa panggil hidup tak berkat. Hidup tak berkat. Pada hidup tak berkat, nak buat apa namu? Nak buat apa namu dah hidup tak berkat. Jadi cengcaloh bilicing, cengcaloh bilicing. Sini kita tak ada kebahagiaan. Apa panggil memi khuamsuk. Tak ada. Hani punah lagu ni. Kita punah dengan perbuatan kita dah gini. Sebab tu nak didik anak kita ni, nak we jadi anak yang soleh. Bila anak soleh, dia jago semayah. Dia tak deraka dua ibu apa. Lepas kita pungcai dah. Oh, pungcai. Tak ada dah. Tak ada dah. Hari kita mati, rakyat kita bahasa Allah sendirinya. Kena? Kerana mati, anak dia keliling kita. Hari ini dia pergi tangi, dia becek. Hari ini dia baca kerok eh. Hari ini dia ajar mucak tepi telinga kita. Anak kita berlaku, 4-5 beradik. Allahu Akbar, anakmu. Ni mati kadang-kadang tak ada sore hembuk. Mati tak ada sore hembuk. La ilaha illallah. Klik tengok ada kucing dua beranak di tepi mayat. Tak ada apa-apa dia lah. Anak nak mana tahu. Dia berkata, hok sulung tak ada klik pak malam lah. Nak tidur mana tahu. Hok yang kedua tu punya tempat di sedadu. Oh. Hok yang ketiga tu punya tempat di tahan lagi mana tahu. Lagu bakung ke mana tahu. Allah sedih kita sebagai makpok. Anak lah jadi lagu tu kok. Mana lagi kita tak ada dah. Hal ni penting sekali kita orang Islam ni. Sebab tu kena-kena dengan dasar dia. Kena-kena dengan dasar dia.
Islam ajar kita molek, molek, molek. Ha tu. Pasal lagi nak ayat anak kita ni. Ni sutai nak ayat ni, anak kita ni. Didik ke anak nak ayat gapo nama? Anak kita tekah poneng siapa pohu, tak apa lagi kita. Kita kena tengok jadi molek. Pas kita kena rapat dengan acan, dengan kru. Kena mari tanya katik, anak kita dengan ngaji lagu mana? Eh acan, anak kita tu Muhammad tu pengai. Dia pengai ke acan? Yo ya anak, oh, amak ni yo dia berat sikit. Oh tu, dia klik di rumah kena sem ke tu deh. Ah, kita boleh royaklah kita baik gigon ni acan royak dah. Dia kan yo orang duk nak hari-hari tu pergi perangai anak itu. Ha, anak tu ni jadi kurang sikit kenisa. Oh, lama sikit. Ha kita klik ni ajam, ajam ngiro dengan dia. Kita gitu. Oh, kata eh, tanya pula anak. Anak dia tu kena. Oh, anak dia tu dia buah sikit. Allah kerah kepala lah, tekak lah, berhimung lah. Oh, ngacak sungguh dah. Ha, klik kita kena perak. Kita kena perak rumah. Kena kerja sama dengan guru. Ha, ni guru ke sini? Klik dia tu perak. Melonggas keru. Oh, tu tak ada apa dah. Kukukukum. Kukukukum. Tak ada adak rumah. Mari sini dah. Yeay. Nah, sini kena kerukut dah dah. Ha, kita kena jadi serentak. Insijam, apa panggil serentak, serentak, serentak. Ha, sebab tu kita kena rapat dengan kru. Kru tip besar dia ko. Ha, tu nak ya tu. Ha, tu nak ya. Dialah orang panggil dan tengok anak kita. Kita kena lagu tu. Kita nak tolong, kita tengok apa-apa. Anak kita gabut. Nak jadi anak molek. Bo nak hai moneng siapa mosam hanya nak sel. Moneng tak apa lagi. Tak apa lagi pun tak leh dah. Karena itu big pohuk dah. Masuk moneng. Monung di selu, mosong ha mula, mula mutara. Budak mosong mula mutara. Mosang prai. Kalau kita tak tengok benar-benar monung teng mosang ni oh, antara itu. Sininglah nak jadi budak-budak mula-mula. Budak mula-mula nak bunuh sini bunuh ni. Dia temu ngasain dia, jogi ngaji matiung dah. Dia tu baik pada kampung dah, yang ngaji matiung dah. Puak usah dah monung mosong mosang. Oh, sini nak buta nak kira dah. Hak ni lah tak masuk hong. Hak ni tak masuk kelas. Hak ni tak dengar keru. Hak ni lawai. Acang apa teriak. Teriak acang dengan anak itu. Sakit hati. Haa. Udah. Sebab tu moneng sampai mosam ni kita kena bibik sepong obat jamu. Kalau pergi hantar sekolah, pergi hantar, pergi ambil. Jangan dia kutu kau ni. Jangan dia lock with your sign benda tau lah. Cekoh tu, cuang tu lah cuang antarai. Tak ada dah. Biarin hai mosi moha, dia ada kuam kita. Dia mula nak balik dah. Kalau dia tak bunuh, molek dah. Molek dah. Moho tu dia kecil dah. Aku nak pergi ngaji mahal, jalan mana. Dia tak anak aku, dia tak anak aku, dia dah. Hani budak. Tapi moneng siapa mosam ni kena bibik supaya apa orang bawa jamu. Kalau siapa dia saya ke anak noya tu. Karena dia sangkum luar. Mula tu dia ngaji dalam kampung dia, ya kalau macam dia. Botubik tu moneng juga, haa. Dia jumpa laku, rahak dia, rahak. Dia ada rahak. Dia ada rahak dia, ada keng dia. Ada keng dia. Ada kanak dia. Dia mudah jumpa-jumpa. Ha, itulah mula klik lewat, klik lewat. Lama-lama klik malek. Lama-lama tak klik. Tanya, duk mana ni? Duk jelutung. Paisa tak kalah. Tak apa nak pergi ke lalu dah. Tak klik ke rumah dah, nak pergi ke lalu dah. Tengok. Dia tak klik, lama-lama tak klik. Tu mula-mula nak jadi. Mula-mula nak jadi gelewek. Ani anak. Tu situ tak ada dengan kita didik mula-mula. Sekolah merah-merah bad dah. Ha, kau ngaji tarika, ngaji ikra, ngaji qiraat ni dekat we molek. Ingat pak doa. Ingat doa habis cek kena ngaji di kena ngaji di cucu. Ha, tak cucu. Doa makasih gapo dah. Eh, udah, gimana? Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Cebu ha, pan. Haa, tanya, cek, doa tidur apa cek? Allahumma lakasum tu. Suka klik-klik gitu. Jujur gitu. Lah, tak cek tak anak. Oh, nak kata. Doa tidur, Allahumma lakasum tu. Suka kau apa jujur? Oh, cek tak kerti. Haa, dia nak kata. Boa, ya besar ingat boleh ni. Ni nak ayat buat kita, kita tahu kata anak, kena jaga, boneng siapa mosa. Bila yang haik mosi, tak apa dah. InsyaAllah. Tapi kena jangan ngel lagi, mosi tu. Bawa moha, tak apa dah. Moho tak nak kecek dah. Dia kecek sama-sama buat, dia nak kita mana pula.
Nak kita mana pula ngaji ni? Mu nak gi mo'o ko, nak gi surah ko, nak gi bakok ko. Dia terasa tengok sok, tengok sok, tengok sok, tengok. Hanya panggil budak ada anak kut dah, tak apa dah. Jangan punah situ. Dia punah situ siap. Tak ada habis mo'o. Tak ada habis mo'o, tak ada habis. Lek-lek nan haik mo'o dah tu perak tak habis dah. Nan haik gena pergi di sedadu sungguh. Nak buat gena terhak puak dia telur. Oh. Duk tepi tu bahawa suria dah. Duk tiga depo tu bahawa kok suria dah. Tak ada kecek lah. Tak ada. Lepas tu ada terosak. So tak ada ke apa lah. Terosak tu kau tak ada apa lah. Duk main terosak tu tak ada apa lah. Keru dekat nak mari rumah kita. Keru mari semua rumah. Kena main goyak. Tak ada masuk kelas lama dah. Tak tahu pergi ke mana. Eh, hey, ambil duit nak hari. Nak hari pun hadap kau lain. Hadap kau lain lah. Sini nak yata anak kita mula lobby. Dan lobby situ, dia tidak ada perasaan kasih dua ibu bapa. Bahkan ibu bapa tak wig apa, dia alawa. Dia mengamuk, dia mengamuk, dia mengamuk dah. Dia nak benda seni, ya. Hani anak kita mula lah. Lepas kita mula garu kepala, siap lah kawan ni. Eh, dia yang sayang kau dah kopi, kawan siap lah. Eh, anak tu, tak saya mengaji, siap lah. Tak ada habis juga. Dia, sabuk kot dia. Anak dia pun jaya lah kau, anak dia pun jaya, jaya lah kau. Punya tanah gigi, orang ni nak bunyi sok lekat dia tu. Orang tu sok punya boleh kau tu. Orang ni bunyi sok boleh kau tu. Anak kita, tak ada. Sok sek pun tak. Hani nak ayah kita gagal dalam didik ke anak. Ni gagal dalam didik ke anak. Sedangkan Islam kau yang siap boleh dah. Tu nak ayah tu di segi pelajar, eh. Di segi tikah laku, PA perangai atau sewi diraka. Orang tu belum tentu lagi. Ni, bila anak kita dah jadi anak yang soleh, tak ada pasal lah. Ni, dia pakar berlaku. Dia dengar ibu apa kata berlaku. Ini yang panggil keberkatan dalam hidup. Ni khuam samrik dan ciwit kita, anak kita. Bila anak kita ni jaya, kita pun mi khuam su. Ini orang kita jaya-jaya ni. Ini orang kita jaya. Bila anak kita ni nak yata turut berlaku lagi dina, kita mi khuam su dah. Loh, nah, apa supa tu? Tidak. Kita boleh buat amal ibadah, sedap. Anak kita pun jadi selamat. Dia boleh tolong kita dalam kubur esok. Anak yang soleh boleh doa kita. Kita pun seni di akhirat esok. Masuk lubang kubur pun tak ada apa. Anak 4-5 beradik doa semua. Lepas maya lagi, pergi kubur lagi. Lepas maya lagi, kubur lagi. Sedekah lagi. Hening boleh kau tu. Allahu Akbar. Seni, seni, seni. Hening nak ayat cara didik. Sebab tu Nabi dia, dia berat sangat-sangat. Berat. Ni didik ke agama ni. Ni dia yang tahu orang Islam. Kita orang Islam nak ayat tu. Ni lah. Hani ambil boleh royak pada ibu-ibu malam ni nak ayat tu. Tetap didik ke anak kita supaya dapat membuatkan kita ni bahagia dunia juga akhirat. Tak agak dah apa-apa. Pasal nak kelek dah. Oh, pada sebelah tu. Pukul sebelah tu. Hani nak ayat ibu-ibu, nak ayat tu bocik-bocik ni. Sebab tu bukan mudah sebenarnya. Bukan mudah nak ayat. Tapi bukan mudah pun bukan payah sangat. Kerana orang samrit banyak. Orang samrit banyak. Cuba tengok demo-tengok anak demo eh. Halo, anak dia ni lah. Dua tiga beradik tengok. Halo, narak anak dia dah. Kau yang reti dengar ya. Halo, cuba tengok hok kakak tu. Halo, tengok dukung adik dia. Halo, tu dia bimbing adik dia. Kita rasa kena. Anak sama anak kita tengok. Allah, puncai anak kita. Anak dia tu lah, royak tak uti lah. Kita pergi rumah dia lah. Hingga kucam. Mek dia pun wak lah hindai kita. Nanak lah kita pergi. Saing lama. Tak hindai sedap. Tak nak yang maka rukum. Dah telah korang. Bila cik. Habis lah cik. Balik budu-budu. Lah, weh. Jangan buat gitu lah, weh. Lah, mek jangan kata gitu. Ya. Kita pasal nak ketik. Pahala dah. Ni anak tak ada adab. Tidak. Ni tak ada sansan. Tak ada ajar anak. Tak ada akhlak anak. Orang luar mari. Malu kau orang. Akak hidup. Tak nak budu-budu. Tak nak tolong aku. Tolong aku. Tolong aku. Hampir licin. Pakai tengah mak dah. Ni malu kita. Ibu bapa rasa malu dah anak kita lagu tu. Ni anak tak ada ajar. Tak ada akhlak.
Haa, tu. Anak demo lah, mari kan, salat. Kucuk tangi anak demo. Anak kita, kukum. Alah, jangan buat gitu, ha, dek. Dek, jangan buat gitu, ha, dek malak. Kukum. La ilaha illallah. Malak tak aku tu? Ha, ni nak yang anak. Cuba tu berhati tengok dalam sangkum kita. Ni nak yang tak sungguh. Ni kau sungguh nak yang. Nabi kau yang dah adibu awladakum. Dalam hadis. Nabi kata, adibu awladakum. Mengajarlah adab pe'e perangai anak-anakmu. Wa akrimu awladakum. Melialah anak-anak kamu. Jangan dia supah anakmu. Nabi besar, jangan dia supah anak. Ha, suruh melia. Suruh molek. Lepas tu ajar dia adab. Pe'e perangai. Orang mari rumah lagu mana. Ha, pas tengok tu. Haning nak ayat tu, ya. Contoh. Kalau anak tak jadi lagu ni, dia jadi ni. Jadi setan, jadi iblis. Tidak, PA perangai. Kita tak ajar ibu bapa. Kau tak malu ke saing kita, orang luar mari. Tak malu. Orang dia ramah-ramah dah kau makan gugur-gugurak ni. Oh, dia mahu tak anak dia ni lah. Kita masuk kena. Kita masuk kena anak kita. Cucu kita, kita masuk kena. Tak boleh. Kita kena ajar. Haa, kena ajar. Sajetik, kena jetik. Tidak. Ni dah anak sepumah puluh dah. Allah. Pemas 10. Nak cuik alih ni. Ai kata sikit pun tak alih ngapai obe-obe. Muka dua orang cucu ku tak tahu cucu muka. Oh. Oi oi yak benda molek pakak-pakak buat. Budak ni ayat dia kita betuk molek sepo rebung itulah. Sepo rebung buluh dia. Dia kita betuk teko yang rebung lagi yang mudah jadi. Dia jadi pun buluh tak nak kecek dah. Kaca-kaca sinyal pop. Bekah. Bedah. Ha ni ayat tu. Sebab tu kena pakat. Orang royak kapo nak comel keluarga kita, anak cucu kita, kita kena terima kasih. Orang royak tu, kena cucu demo, kau boleh tengok dulu, kita makan dulu tiga orang, apa yang duit isap rokok. Baru dia ngaji pohan yang baru. Duit isap rokok misalnya tu. Kita kena terima kasih ke orang royak. Jangan marah. Ni dah. Alah, macam tu main, tengok aku, anak kuat, tengok anak bunga dia lah. Ya, dia pakai makasih. Orang kita, tak terima kebenaran. Jadi tak tengok benda hak sebenar. Kalau kita kata, oh terima kasih lah, terima kasih. Dia mau jumpa pula koyak pula deh. Jumpa korang lain pula koyak deh. Ay, kawai kak, sabu lah. Tengok. Apa? Pak kita kena penyak sungguh. Suka kecil, dia ajar. Ni kita dah wih hati. Wih hati lah. Kau anak, wih hati nak kau tak kepala. Anak tak erti ni koyak tu. Lagi tak erti. Siapa ibu bapa ni nyupah dia anak. Anak nyapung kecil-kecil lagi dah. Anak mana nyapung kecil-kecil lagi dah. Kata kumik yo. Tumik tu besar. Bagai besar. Dah budak ni. Nyapung. Anak ni wasih ke ibu bapa. Tidak. Ada sengah-sengah orang. Apa biasa dengar ni? Kata ke Mario. Kata ke Wario. Kata duduk. Duduk main dua tu. La ilaha illallah. Kita bahasa malu dengar. Anak kata. Geno anak boleh kata begitu ya lo. Tidak. Dia ya, ya tengok buaya ya dua dengan rumah ya. Dia kata tu. Mungduk. Kata kau ya. Mungduk. Kata macam-macam. Nyapung. Allah. Anak halu lagi Allah. Mengajar kapola ibu apa. Ini nak ya tu akhlak jahat. Ni Islam tak ada kita kena dia molek dia. Ni anak cucu kita ingat molek lah. Kita saya kita kena godek, kena piak. Tak halus ni ya ce. Dah besar tak nak kecek dah. Dia tak dengar kita, dia lawai kita ada. Tu nak ya tu. Dia lawai kita. Sebab tu dia kecil-kecil ni kena ajar molek. Ha, dia kena ajar molek, tak lewat huduh. Tapi kalau tak erti boleh piak. Piak aja. Kena kata semua. Adik yang buat gitu dek. Tak baik tak buat lagu tu. Tak boleh Tuhan murih lagu tu. Tak boleh buat lagu tu dek. Kalau buat abah nak pahing ni, abah pahing. Puyuk je. Koyak molek. Kita ajar dia orang molek. Kita pergi pegangan molek. Tapi kata erti kena ajar sungguh. Pahing dia tahu. Sakit enak lagi. Koyak tak erti. Tak boleh lagu tu. Puyuk je. Lepas tu puyuk kena kata kita ni pok dia. Kaya tak? Wuyo kena kata kita ni pok. Hari ni dia anak satu kah, Pak Pacacung. Anak jadi pok, pok jadi anak. Kena, benih anak.
Pak tak berani kata gapo. Ye, tak nak geling. Ha, gitu. Anak alawat. Anak alawat. Anak jadi ngamuk habis. Pak tak berani nak masuk. Ha, hari tukar bak cacau lah. Tukar anak jadi pak, pak jadi anak lah. Hani tak berani. Jadi pak tak berani nak ajar anak. Hani banyak orang kita nak ya tu. Dia kelak situ tu benih anak, benih anak, benih anak dah. Dia tak boleh. Jangan we benih dia. We kenal kata aku pak buat anak dia. Haa, mu tak kerti aku papa aku bos cetak. Tu anak nak ya tu. Dia tak kerti. Dia yang besar dah tak kerti. Lepeng we dah cetak tu. Haa, tu nak ya tu. Ni dah anak jadi mas pula. Nak cuma tak boleh dia kata. Oh, tak boleh. Sudah besok. Dia tak pakai ke bos karuh bu. Anak lawai ibu apa? Sungguhlah. Ha, aku dah kata, dah. Eh, dulu peraja, peraja, peraja. Dulu tu hati, hari ni temu dah lah. Kenapa? Anak tu saya ngaji dah lah. Punya kata, orang nak tino mana tak? Tak boleh nak kata dah. Nanti nikah mata dah. Nanti orang pekuk dah, nikah dah. Tuan nak tak kerti dengar dah. Ngaji pun tak suri, tak teruk dah. Teruk hawa nafsu dia dah. Ning tempat kita malu nak tak ukur mana. Tu akibat nak kata. Sutai dah ciwi kita kena terima benda tu. Ha ni nak kata. Dia kena dengan cara Islam, insyaAllah berjaya, berjaya, berjaya. Haa, itulah malam ni kamu rasa setakat tu lah. Nah, pada ibu-ibu, ayah-ayah kita, ini didikkan dalam Islam, meroyak. Nakwi kita bahagia dunia akhirat. Nakwi terpakar kita, tupai dia, dunia juga akhirat. Bila kita mati dah, dia doa pula kita. Kerana dia anak yang soleh. Sebelum dia nak mati ni, kita sebelum ada kita nak mati ni, kalau kita sakit ke apa, dia tak tinggal kita anak soleh. Dia bela kita. Dia kepong kita. Dia tidur dengan mak dia. Dia basuh tahi mak dia. Dia suap nasi mak dia. Dia pecik urat mak dia. Kerana dia tak tinggal anak yang soleh. Tu noyak bungkun wa anak noyak. Dia kenal aku tu tak ada apa dah. Abang ni juh, anak kita juh. Tak apa lah. Dia kenal apa ni? Budi ibu bapa. Ha, sebab tu hari ni acik boleh budak-budak dari ni. Wair-wair tu. Kena obrong benda ni banyak ni. Kena berong benar ni banyak. Bungkun pome. Tu nak ayat tu. Kena kecek buku ni banyak anak-anak lah ni. Dia masuk dalam jiwa. Baru dia klik tak deraka. Benar ni kena banyak sekali. Karena sangkum hari ni, media hari ni. Bawa kepada anak tu liah. Cerindik pelajar tak dengar dua ibu apa. Bahkan dia tengok ibu apa tak ada. Lalang. Tidak. Ibu apa dia darah. Tak ada nak hambat. Dia tu. Kita saya dengar ibu bapa dia. Ha ni nak ya. Dia masuk benda luar, benda luar. Pak kita ada main, dia dia. Tak nak kerja dah. Ha ni. Sampai tu anak kita kadang-kadang sebab dia tu juru. Sebab dia nun juru. Ada sebab orang okay, juru. Sebab dia ada saing dengan dia tu, boleh dia tu pun. Ha, ibu bapa dia boleh. Jadi juru pak anak kita. Ada juga. Kata pun. Juru sebab orang okay, ada juga. Sebab tu benda ni, wairung-wairung kita dah hari ni, kena ni lah obrong banyak sekali. Kena royak. Ha, baru dia reti. Tidak tak reti. Pak budak lah ni kau tak reti lagi budak lah ni. Ruang Ambo ni ingat lagi. Ruang Ambo ni ingat lagi dua ibu apa. Dulu orang okay, kita duk main gapo, duk main kayu, kau duk main carok. Orang okay, lari, pia lari pun herah. Herah dulu. Orang okay, mari tengok kita duk main carok. Hei budak ni. Kelemah mati ke? Eh. Kelirik. Orang tua je, orang tua nampak. Tak kira apa-apa pun orang tua. Klik, ada. Mix luar, makan-makan klik dekat dia main carok. Kau nak main kau kayu pun lagu tu. Haa, tu. Allah, yang main kau jujulah tu. Ya, hirah. Learning tak ada, dengar dah, tak ingat. Budak learning tak boleh. Kita tak kena-kena dengan dia, dia tak dengar. Dia lawan kita. Tidak. Ibu bapa dia lagi tak hirah. Kita suruh start. Tak boleh tolak butuh, dia wet ni. Ha, nak tak kena weh, Pak Cik. Re, weh angin di budak air rumah ni. Ha, tidak, ialah weh kita, hari ni ayah. Budak hari ni. Naik motor dah tembok ni. Tiga buah dah dening. Yo, dok kecek waya. Kita nak luar kereta, wapek. Oh, tengok buat dia. Ha, wapek itu yo. No ya tu lawe dah. Padahal dia dok dah tembok ni. Iwak semua tembok chair dia buat. Ah, tu nak ayat tu. Kita wapik ke lalu. Nolita. Dia tengok cowok. Oh, lawan dah. Hani budak lah ni. Apa ni tak mengaku salah budak ni. Budak lah ni lawan belakang. Sambil lah ni rabuk ke kedai tak ada dah.
Rabuk orang kedai bank mampu. Geno, tak usah pesang lah pihak. Budak lah ni lawan belakang. Dia tak kenal orang kedai bank orang lah ni. Dulu tak apa. Orang kedai bank pak tak apa dah. Orang kedai bank tak. Jangan buat ni. Oh, kerti belakang. Tak berani. Lah ni orang budak lah ni tak kerti orang kedai bank. Tidak. Pihak lagi tak kerti. Kedai bank mana? Dia lawan belakang. Siapa dia lari dia, dia lawan belakang. Dia tak kenal orang kedai bank. Sampai orang kedai bank tak ada. Mana orang kedai bank ni? Mana rabuk kita beli? Tak ada dah. Nak sangat orang tak boleh dah hari ni. Tak dengar gemala. Gemala tak ada di hari ni. Hari ni ayat ni. Sebab tu didikai hari ni penting sekali kita. Kerana penyakit banyak. Penyakit dia kutupi jalan je. Anak kita tak pergi cari. Anak dia mau mari cari. Hatu hari ni. Anak kita tak pergi cari anak dia mau. Anak dia mau punah dah. Anak kita lagi. Tapi anak dia mau mari cari kita. Ha, sini nak ayat tak pelak pahit ni. Haa, tu nak ayat tu. Anak dia mau punuh. Anak kita punuh sana kecil dah. Sama-sama cari pergi mari. Punuh. Ha, ni penyakit di hari ni, dunia lah. Ni nak ayat tu. Susah nak jadi anak yang soleh bukan mudah. Sebab tu orang ayat bonding sampai Musa. Ni bibit sepong ngobot jamu. Gendong sendiri ke atas sekolah. Lipetan ke ambil sendiri. Baru pelak pahit. Baru anak kita nak pelak pahit. Anak kita nak selamat nak ayat tu. Kata lagu tu pergi perak. Setok di sana dia pergi perak. Ni nak ayat tu. Berapa orang yang jadi juh sungguh. Hani ibu-ibu nak ayat tu. Inilah didik ke Islam. Inilah didik ke kita nak berjaya. Untuk nak bawa kebahagiaan kita sampai ke akhirat esok. Ha, lebih lagi ciwik dia saat itu. Nak samrik. Nak berjaya dari ciwik dia anak kita ni. Dan dia juh sama saya dah. Tuhan wik berkat teh, Tuhan wik berkat teh. Tuhan berkat dalam ciwik dia. Ha, tu nak ayat tu. Ni kita nak cari hari ni ni. Penting sekali kita ada keluarga buku ni lah. Ni lah panggil surga dan ciwik tak ada dah. Anak lah sebagai pengganti kita. Anak nak ayat tu. Kita sayang ke anak. Kita klik hijau letih-letih. Anak hungar mari gai. Weh. Kita lepas habis dah. Kalau letih tu habis sendiri. Bila tengok anak itu, orang ayat tu. Allahu Akbar. Lebih-lebih lagi anak ju, anak narah. Allah, mari kain gitu kak. Oh, anak lah. Kecik ngongeng anak itu. Allah, tak ada dah, orang ayat. Cahaya hati kita. Ni orang ayat tu, dalam ciwik kita orang Islam. Sebab itulah, Islam ni yang mengatur daripada awal-awal lagi kita. Rek-rek nak ciwik kita. Remtun dari ciwik kita tu. Krop kuah mula-mula. Dalam keluarga nak ya, cari tu. Haa, cari-cari tu nak ya, tu. Itulah, apa panggil titik pertama dalam hidup kita. Haa, maka setakat ni lah, malam ni, sekadar ni lah, apa yang ambo ucap saat ni tu, sekira kalau ada salah silap sikit sebanyak, kasar bahasa, tak sedap dengar, tak supah, ambo minta maaf banyak-banyak dalam ucap pembo, daripada awal sampai ke akhir. Haa, tu. Maka yang comel-comel tu ambil gunalah. Itu ialah daripada Allah Ta'ala. Hak tak comel itu daripada kelemahan hamba sendiri. Kelemahan kejahilan hamba sendiri. Hak comel-comel itu ambil guna dari ciwik kita. Untuk nak bina anak-anak cucu kita. Kita jadi anak pakar. Karena kita hidup tak lama dah. Kita nak pergi dah. Kita nak pergi dalam kubur. Neser dua putung ke atas kepala kita. Itu nak ayat sikit lagi. Amba demo supaya. Nah, tapi anak cucu kita ni anak kot. Jauh lagi dia. Maka kita nak asuh dia menjadi anak dan cucu yang yang berjaya, yang jadi soleh dan solehah. Itulah kita nak tinggal dia di dunia, nak damdun ciwit topai gati kita. Kita mati dalam kubur dah. Itu ibu-ibu ayah-ayah. Maka di akhir ni, sekali lagi yang berterima kasih lah kepada tuan rumah. Nah, baik Tan Poong kita dan juga Bukhlakon. Kru kita, acan kita, Tuk Tan lah. Semua amat terima kasih belako-lako. Sapa ke Parung pun amat terima kasih juga. Dan di Makia juga amat terima kasih kepada Tu Imi kita, Tu Khotik, Tu Bila dan kanak kemakan semua. Dan kepada Tu Nebe kita, Pucuai kita, Coroba dan juga Porosok. Tu. Tu Nebe kita noya tu. Dan kepada Oboto tempat tes sendiri. Dan juga kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah semua yang mana dia ikuti yang mana bersama dengan hamba di tengah di bawah sekolah. Dah di bawah sekolah bangun ni sekolah saat ni. Begitu ramai sekali buat kita malam ni di tengah padai pun banyak dulu gelak tu.
ramah deh. Dan juga yang dia ikut dalam YouTube ni. Ni tuan-tuan dan puan-puan muslim muslimat di luar sana yang mana dia ikut dalam YouTube ni beribu ni, beribu. Lebih banyak pada malam ni lagi dalam ini. Biasanya YouTube ni sosok ni beribu, 2000 orang. 2000 orang. Oh ya, ada dalam YouTube ni ramahlah ni. Duk tengok. Duk titang tengok orang kita ni dah. Dia tengok live shot noyak tu, sut-sut dia tengok sut-sut. Ni 2000 orang lebih noyak tu. Itulah ibu-ibu ayah-ayah di malam ni, sekadar ni lah. Untuk malam ni di sini, apa terima kasih banyak-banyak kecil besar tua muda, kau ibu dan kau bapak semua yang bersama dengan ambo pada malam ni, sama-sama kita hayati dalam dalam membina keluarga kita, mendidik anak-anak kita supaya menjadi keluarga bahagia dunia juga akhirat. Maka di akhir ini ambo sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina. Rabbana la tu'akhidhna bima fa'ala sufaha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tad'a fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta, wa la hamman illa farajta, wa la 'ayban illa satarta, wa la maridan illa shafaita, wa la dhallan illa hadaita, wa la faqiran illa aghnaita, wa la jahilan illa 'allamta, wala dainan illa qadaita, wala mayyitan illa rahimta, wala mujahidan illa nasarta, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridha illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar, wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.